Halo Mas Arifin. Diawali, nanti kita langsung saja di rumah ini, ya, teman-teman yang ada di rumah itu. Monggo masih dimulai, masih misalnya kita di tidak bisa Baik, saya mulai bisa sebentar di ya. ya. Wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan Yang Maha Kuasa, mana pada Waalaikumsalam malam hari ini wabarakatuh. Kita dapat bertemu dalam ruang virtual, ya. Ruang virtual melalui Google Meet. Mohon maaf pada Bapak Ibu semuanya yang belum bisa hadir melalui Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang ya, karena hanya 100 saja. Namun insya Allah ada link YouTube ya. Ini saya agak repot karena saya harus ada link Google Meet juga streaming YouTube. Jadi mohon maaf apabila banyak teman yang terlempar karena ada beberapa ya materi yang belum bisa masuk seperti itu. Yang terhormat Bapak Kabid Didas, Bapak Kasih Pembinaan SD yang mungkin belum masuk ya. Yang terhormat juga para Bapak Ibu Pengawas SD, Bapak Kepala dan para Bapak Ibu Guru semuanya, Proktor ya di tingkat sekolah dasar Kabupaten Blora. Bapak Ibu semuanya, kegiatan ini adalah didasari atas kegalauan ya, karena banyak di bawah sana teman-teman SD, teman-teman proktor yang sampai saat ini masih belum begitu paham dengan adanya ANBK, pelaksanaan ANBK 2021. Padahal pelaksanaan simulasi sudah sebentar lagi ya, itu mulai periode 1 tanggal 23 Agustus ini. Namun masih banyak teman-teman yang belum bisa memahami tentang AMBK ya, baik dari segi sarana dan prasarananya serta apapun yang menjadi dasar dari AMBK seperti itu. Nah, perlu kiranya saya sebagai helpdesk ya, saya juga sebagai proktor juga yang membantu di tingkat kabupaten seperti itu. Untuk proktor SD itu adalah helpdesk-nya, sementara saya dan Pak Masrokan, saya di bagian utara dan Pak Masrokan di selatan ya, seperti itu pembagiannya. Namun kami tidak dapat bekerja maksimal tentunya karena keterbatasan ya saat ini, maka dari itu sudah dibentuk tim proktor ya, proktor, koordinator proktor tingkat kabupaten. Nah, kita di bawah komandan kita Mas Arifin dan Mbak Eni Mirawati ya, yang ada di dinas seperti itu. Jadi segala kebijakan, segala kegiatan itu adalah dari beliau berdua ya, dari dinas pendidikan. Tentunya kita hanya membantu ya, membantu teman-teman seperti itu. Banyak WA, banyak pesan masuk di WA saya menanyakan tentang kesiapan, intinya kesiapan ANBK. Banyak pertanyaan yang mungkin belum bisa saya balas ya karena kesibukan, karena banyak sekali teman-teman yang tanya seperti itu. Nah, melalui media ini kita semuanya nanti akan belajar bersama ya, sehingga kemarin ya, beberapa hari yang lalu kita sudah ikut untuk di SMP ya, kita ikut SMP, sekarang khusus malam ini adalah untuk SD, kita fasilitasi untuk koordinasi seperti itu. Nah, Bapak Ibu semuanya, perkembangan ANBK itu sudah ada perkembangan lagi ya, kiranya nanti akan ditambahkan, akan disampaikan oleh Mas Arifin ya, karena ada beberapa informasi yang awalnya itu SD itu ada 3 sesi ya, ada 3 sesi, ini menjadi 2 sesi dan ini perlu dikoordinasikan, disampaikan kepada teman-teman semuanya.
Bapak Ibu semuanya, khusus Bapak Ibu Proktor ya, tetap semangat ya, semoga kegiatan ini nanti dapat membantu teman-teman semuanya lebih paham lagi, baik yang menggunakan online, mode online ataupun semi online seperti itu. Apabila ada banyak pertanyaan silakan dicatat dan nanti disampaikan ketika ada sesi tanya jawab. Kiranya itu untuk mengawalinya. Selanjutnya adalah Mas Arifin ya, perwakilan dari Dinas Pendidikan, untuk menyampaikan beberapa informasi, dan nantinya kita akan diisi oleh narasumber kita yaitu Bapak Puji Haryanto, tim teknis SMP, dan Bapak Iba Santoso atau Pak Toto, juga tim teknis SMP yang membantu SD seperti itu. Terima kasih, waktu kami serahkan ke Mas Arifin. Monggo Mas Arifin. Oke, terima kasih Sis atas waktunya yang diberikan kepada saya. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Perlu kami sampaikan berkaitan dengan undangan hari ini, Bapak Pembinaan Pendidikan Dasar tidak bisa hadir. Secara pribadi, kami yang ada di dinas dan tim teknis kabupaten, ada Pak Baiba, ada Pak Puji, Sis, Mas Rohan, dan Mbak Eni, tugaskan untuk ngobrol bareng pada kesempatan malam hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, syukur kepada Allah SWT, di mana di malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih dapat bertemu secara virtual untuk membahas persiapan apa saja yang menjadi pokok-pokok persiapan simulasi ANPK jenjang sekolah dasar. Selawat serta salam senantiasa diberikan kepada kita sekalian diberikan mos suara saya masih jelas, masih Mas Arifin, masih Kak, mohon maaf soalnya terputus-putus sinyalnya. Oke, saya lanjutkan pertemuan malam hari ini. Sebelum kita menginjak ke teknis pada kesempatan malam ini, ada beberapa yang perlu kami sampaikan berkaitan dengan pendataan juga, pendataan ANBK sendiri. Jadi ada beberapa permasalahan yang kami temukan di pendataan pada web busd.kemdikbud.go.id, yaitu ada beberapa NIS yang kosong. Mungkin Bapak Ibu yang operator Dapodik di sini, siswanya ada beberapa yang kosong. Maka dari itu nanti kami akan koordinasi dengan operator Korwil, karena kan bio-bio yang memegang akun suprayon daripada masing-masing kecamatan. Mungkin nanti akan kami sampaikan permasalahan yang ada pada pendataan kami. Kemudian sebelum kami cetak DNS, sebelum kami perlu kami lihat apakah kepala sekolah, kemudian siswanya yang ditarik apakah sudah bisa masuk semua. Kemarin banyak sekali SD yang belum sesuai, jadi jumlah siswa yang ditarik dengan yang ada di bio itu berbeda, jadi perlu penyesuaian. Jadi itu untuk DNS belum kami sampaikan ke Bapak Ibu semuanya. Ada beberapa evaluasi yang harus segera kami sampaikan ke Korwil, nanti akan selanjutnya disampaikan ke Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya berkaitan dengan AN,
ada informasi yang terbaru, mungkin Bapak Ibu semuanya sudah mendengar, Mas Sis juga sudah menyampaikan berkaitan dengan simulasi yang semula sesi atau pelaksanaannya dibagi menjadi sesi, 3 sesi, akan tapi hari ini diputuskan dari Gus Munjar menjadi 2 sesi. Dari itu kita harus Bapak Ibu juga di lapangan banyak sekali permasalahan yang harus diselesaikan, mulai dari sarananya yang kurang memadai, sebelumnya sudah tercukupi oleh 3 sesi itu, kemudian ada info, ada update terbaru, harus melaksanakan 2 sesi. Jadi beberapa waktu yang lalu atau kemarin kami mengikuti ngobrol atau dengan dinas provinsi terkait dengan 2 sesi ini, mungkin bersamaan kami ada rapor juga dengan Gus Munjar dan ada rapat koordinasi juga dengan dinas provinsi Jawa Tengah, dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi Jawa Tengah. Akhirnya muncullah untuk yang 2 sesi ini sekolah itu memperhatikan siswanya. Jadi Gus Munjar sendiri menyampaikan ketika 3 sesi itu kasihan dengan siswanya nanti ketika yang SD pelaksananya seperti itu. Mungkin info terbaru dari kami, mungkin nanti ada pertanyaan dan sebagainya. Kemudian untuk teknis selanjutnya nanti akan disampaikan Pak Uji dan Pak Toto lebih rinci lagi, dan mungkin nanti ketika ada suatu hal pertanyaan yang harus disampaikan, nanti akan mungkin ada pengalaman dari Bapak Ibu yang lain, mungkin permasalahan, dan kemudian bisa menyelesaikan, itu nanti di-share di forum ini. Mungkin itu dari kami. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Arifin. Materinya atau informasinya, yang intinya untuk SD ini, untuk pelaksanaan NBK ini 2 sesi, semula 3 sesi. Itu berarti untuk teman-teman juga harus mempersiapkan ini ya, terutama jumlah kliennya. Maka dari itu teknisnya seperti apa ya untuk mengatasi ini, bagaimana caranya, itu nanti akan disampaikan oleh Pak Uji dan Pak Toto. Maka dari itu monggo kepada Pak Toto ataupun Pak Uji dipersilakan monggo. Sinten riyen iki? Pak Uji. Yang sudah siap aja, Pak. Pak Uji pun siap. Pak Toto nggih pun siap niku. Astaga. Kadosen jenengan Pak Toto yang sudah siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang kami hormati Mas Arifin yang mewakili Dinas Kabupaten Blora, kemudian yang kami hormati Pak Ses, Pak Uji, dan Pak Mas Rukan selaku tim teknis Kabupaten Blora, dan teman-teman proktor dan kepala sekolah yang mungkin hadir memantau dari YouTube.
Oke, pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini hanya bisa bersilaturahmi, bisa bertatap muka kembali, intinya dalam acara ngobrol bareng. Selain kita juga masih belajar, istilahnya semuanya kita belajar. Saya di sini pun juga masih belajar. Oke, kita langsung saja, istilahnya saya screen share ya. Izin untuk screen share. Yang pertama, istilahnya kaitannya dengan verval TIK. Kalau saya ini dari rakor kemarin ya, mungkin bisa kami ulas kembali dari rakor yang dibahas oleh Mas Arifin, yaitu kaitannya dengan verval TIK dan tahapan-tahapannya. Kriteria kesiapan TIK. Jika memiliki komputer itu ada 15, maka dikategorikan siap. Memiliki komputer klien sebanyak 15, maka dikategorikan siap. Dikategorikan potensial 1, bisa diindui sekolah yang lain, itu lebih dari 15. Ini harus kita pahami. Kemudian dikategorikan dia potensial melaksanakan lebih dari 15, maka potensial 2 tetapi internet tidak tersedia. Dikategorikan tidak siap jika sangat kurang, bahkan tidak punya apapun. Internet tidak punya, LAN tidak punya, laptop tidak punya, server tidak punya, maka dikategorikan tidak siap. Nah, mudah-mudahan teman-teman kita ini nanti insya Allah sudah siap untuk melaksanakan ANPK. Kemudian yang kedua yang akan kita bahas di sini ada screen ya, gambar. Ini yang kita bahas yang semi dulu ya. Contoh yang semi, penataan jaringan dulu. Banyak yang belum paham istilahnya jaringan yang berada di sini. Ini yang saya kategorikan untuk semi ya niki. Yang berada di sini, siswa-siswa yang berada di sini masih ada yang gagal paham. Yang semi, siswanya nanti bisa koneksi internet. Jawabannya tidak. Yang terkoneksi internet nanti hanyalah server. Fungsinya untuk apa nanti? Server ini fungsinya nanti untuk yang pertama mengambil token. Kemudian untuk melaporkan hasil pekerjaan anak atau sering disebut upload jawaban anak. Kemudian digunakan juga untuk sinkronisasi. Kalau dulu zaman kita SMP itu biasanya 2 hari sebelum pelaksanaan simulasi. Biasanya hari Jumat atau Sabtu itu sudah muncul jadwal sinkronisasi. Tapi saat kita cek hari ini, ternyata jadwal sinkronisasi belum muncul juga. Belum muncul juga secara otomatis biasanya di hari Ahadnya atau hari Minggu. Berarti yang hanya terkoneksi untuk semi online ini adalah server saja. Yang lainnya itu tidak terkoneksi internet. Tapi siswa ini atau komputer klien ini terkoneksi dengan server. Berarti server harus ada 2 LAN. Kebanyakan teman-teman ada yang beli server, hanya beli server, speknya dikasihkan ke mungkin ke tokonya, ternyata LAN-nya masih kurang 1. Bisa saja LAN 1 kalau panjenengan menggunakan tethering HP, itu LAN 1 bisa. Tapi kalau
panjenengan di sekolahan punya IndiHome, punya WiFi, ya, punya internet yang tercolok menggunakan kabel secara otomatis tidak bisa berjalan karena harus butuh dua LAN. Oke, kemudian yang ke berikutnya, setelahnya sebelum kita setting ya, pembelajaran kali ini saya akan membahas bagaimana setting VHD. Yang pertama, sebelum kita instalasi sebuah server aplikasi VHD tersebut ya, yang langkah pertama adalah nonaktifkan antivirus. Nonaktifkan antivirus dengan cara bisa menggunakan di area sini, area pojok sini, bisa juga menggunakan simbol cat atau kaca pembesar dengan mengetikkan semisal Defender, Windows Defender. Saya contohkan di sini. Dengan ketikan Defender, secara otomatis nanti akan muncul Windows Security. Nah, dengan klik Windows Security tersebut, kemudian muncul seperti ini, klik Virus and Threat Protection. Selanjutnya, Manage Setting. Manage Setting. Selanjutnya, nah awalnya ini berwarna biru, kemudian di on, di off kan. Masih terdengar ya suara saya ya? Halo. Terdengar Pak. Jelas. Oke, kita lanjutkan. Nah, setelah mematikan, ini wajib ya, wajib dimatikan. Saat nanti komputer panjenengan server, ya, komputer server itu panjenengan matikan, kemudian panjenengan hidupkan kembali, antivirus ini akan nyala kembali. Maka matikan kembali. Ini setiap nyala matikan dulu. Langkah berikutnya, nah, kita harus mengenal kemarin ya, mengenal mana yang internet, mana yang bukan internet. Kalau ini kan LAN-nya ada yang, komputer saya kemarin menggunakan WiFi dan LAN, mudah. Tapi ada yang menggunakan semuanya LAN, baik itu kliennya, baik yang digunakan internet. Kebanyakan teman-teman salah setting di VirtualBox itu, nanti akan terjadi kesalahan. Ciri kesalahannya adalah waiting terus sampai ke bawah, ditunggu sampai setengah jam, bahkan sampai 2 jam, tidak akan muncul. Maka caranya jenengan harus tahu yang tidak terkoneksi internet yang mana. Nah, itu yang disetting. Atau kabel yang menuju ke hub, switch hub. Atau kabel yang menuju ke laptop. Ya, bukan menuju ke internet. Nah, itu yang kita setting. Caranya dilepas dulu. Setelah dilepas, nanti di sini akan muncul tanda silang. Oh, berarti ini yang saya dengan cara apa? Oh, sudah ketahuan ini yang menuju ke sistem. Ini yang disetting. Yang menuju ke internet enggak usah disetting. Kemudian menghafalkan mereknya apa? Kalau di sini mereknya adalah Realtek. Oh, maka berarti nanti yang saya setting menuju ke klien, ke siswanya, saya harus pilih Realtek. Nah, ini perlu dihafalkan juga. Merek untuk menuju ke siswa itu mereknya juga dihafalkan. Langkah berikutnya, setelah kita mengetahui LAN yang menuju ke siswa, maka kita baru instalasi untuk yang kita setting menuju ke klien, yaitu dengan IP. Nah, ini caranya ya, klik dua kali pada ini, internet protokol versi 4. Nah, ini diklik dua kali, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian pilih use. Setelah pilih use, maka diketikkan IP-nya ini.
sebentar. Nah, ini. Satu sembilan dua, satu enam delapan, kosong. Kalau di sini 99, biasanya contohnya 199 boleh. Intinya yang 99 ini tidak boleh 200. Okay. Tidak boleh 200. Kemarin ada teman juga segmennya tidak 0. Di sini menggunakan segmen 1. Maka tidak bisa. Segmennya di sini harus 0. Kemudian yang sini di bawah 200. Berarti 2 boleh sampai 199. Ya. Yang ini sama. 192, 168, 0, 199 boleh. 100 boleh. Oke. 105 boleh. Yang tidak boleh 200. Kemudian di bagian bawahnya, Nyinan tinggal klik saja. Tinggal klik yang sini, klik. Maka nanti akan muncul angka berikutnya. Nah, tinggal diklik maka akan otomatis terketik sendiri. 255 255 255 0. Enggak usah ngetik, langsung klik OK. Kemudian OK kembali. Nah, setelah berhasil tampilannya seperti ini, kemudian kita menuju ke instalasi VirtualBox. Nah, ini mudah. VirtualBox tinggal klik dua kali, pilih run, next sampai finish. Ini mudah. Oke, kita tunggu sampai finish. Nah, ini. Setelah terinstall VirtualBox-nya, tampilan VirtualBox seperti ini nanti. Ini fungsinya apa tahu VirtualBox? VirtualBox itu istilahnya seolah-olah di laptop panjenengan, di komputernya server itu ada komputer lagi. Di dalam komputer ada komputer. Jadi fungsinya VirtualBox itu seolah-olah komputernya di situ ada dua. Itu fungsinya VirtualBox. Yang berikutnya, setelah kita instalasi, harus mengekstrak dulu VHD-nya dulu. Oke. Tampilan. VHD new. Nah, VHD yang kita gunakan nanti adalah versi 13.0.0.1. Kalau masih menggunakan VHD versi 12, maka monggo bisa ngopi ke teman-teman yang sudah download, ya, yang punya akses internet cepat, ya. Mungkin bisa download, kemudian bisa saling mengcopy VHD tersebut. Kalau internetnya mungkin lambat, downloadnya susah, ya ampun dipaksakan. Daripada mengke kuotanya jebol, mending ngopi mawon di tetangga sebelah. Karena kuota ini filenya kan sangat besar, sekitar 22, hampir 23, 22,5 ya. Untuk yang versi 13 ini. Cara ekstraknya, ini semisal sudah saya ekstrak ya, nanti tinggal klik kanan. Tinggal klik kanan, pilih extract here. Nah, ini klik kanan, extract here. Kemudian diberi identitas, ya. PHD itu diberi identitas. Semisal setelah diekstrak, dikopikan di C dengan nama, semisal besok ada simulasi, buat folder simulasi ANBK 2021 nama SD panjenengan. Hasil ekstrakan dipindahkan. Oke, hasil ekstrakan tadi yang filenya menjadi 22,500 sekian. Nah, ini dipindahkan ke folder yang baru panjenengan buat tadi. Contohnya folder simulasi ANBK 2021. Kemudian spasi nama sekolah panjenengan. Ditempelkan atau dipastekan di situ. VHD juga di rename. Jadi jangan menggunakan nih
New VHD ANBK 2021 Fresh. Nah ini di rename dengan semisal simulasi ANBK nama SD Panjenengan. Ya. Nah ini jadinya VHD-nya jangan gelondongan seperti ini, tapi juga di rename dengan nama Panjenengan dikasih identitas simulasi ANBK 2021. Berikutnya cara membuka setelah kita instalasi Oracle tadi berhasil. Nah, cara buka Oracle-nya klik di sini. Klik dua kali maka muncul nanti tampilan Oracle VirtualBox, tampilannya seperti ini, sudah terinstal. Caranya yang pertama klik new di sini. Klik new, kemudian di sini diberi nama semisal simulasi ANBK nama SD. Khusus yang berada di sini tidak boleh menggunakan spasi, ya. Berarti nulisnya tanpa spasi. Simulasi langsung ANBK langsung tanpa spasi. Kemudian nama SD Panjenengan. Jika jenengan nyeting sampai dua kali, maka nama yang sudah digunakan yang pertama sudah tidak bisa digunakan untuk yang kedua. Semisal saat latihan jenengan mengetikkan simulasi ANBK nama SD Panjenengan, ternyata settingannya salah. Kemudian Panjenengan menghapus settingan yang awal tadi. Nah, saat nyeting yang kedua menggunakan nama yang sama, maka tidak bisa. Maka gunakan nama yang lain, semisal simulasi ANBK nama SMP nama SD Panjenengan, tambahi oke, tambahi fit, tambahi 01, tambahi 2 dan sebagainya. Intinya harus berbeda saat settingan yang pertama tadi. Nah, setelah diberi nama, contohnya saya memberi nama server ANBK. Ini hanya contohnya, biar tertib administrasi nanti diusahakan pakai identitas SD Panjenengan. Ini hanya contoh saja. Server ANBK. Nah, ini kan tanpa ada spasi. Ya, garis bawah boleh. Ini tidak ada spasinya. Kemudian versinya di sini adalah Windows 2012 64-bit, ya. Di sini Windows 2012 64-bit. Kemudian saat kita klik next, ya. Pilih 2012 64-bit, gitu, ya. Kemudian pilih next. Nah, di sini contohnya adalah memorinya 12 GB, contohnya. Yang digunakan minimal itu adalah 4096, separuhnya dari 8 GB. Nah, karena istilahnya saya pengalaman yang kemarin, istilahnya VHD ini dan aplikasi ini berat, diharapkan lebih dari 8 GB. Nah, diharapkan juga menggunakan SSD, ya, jangan hard disk biasa, untuk mempercepat kinerja server kita. SSD-nya yang murah saja, yang kecil, yang 120 sudah cukup. Tidak perlu beli SSD yang mahal, ya. Beli SSD yang sangat murah itu 120 GB, itu sudah cukup untuk menampung VHD sebesar 22,500 GB tadi. Jadi beli VHD yang murah sudah mumpuni. Berikutnya, nah kita tarik menuju ke warna oranye ini, tapi hijaunya masih. Kita tarik menuju ke yang warna kuning, mendekati warna kuning ini. Kita tarik sampai ke sini. Intinya adalah
lebih dari 4 giga. Lebih banyak lebih bagus. Memorinya 16 giga, panjangan gunakan 10 giga lebih bagus. Setelah ditarik mendekati kuning, hijaunya masih. Ini saya gunakan 8 giga dan lebih. Kemudian pilih use. Sini nanti kita pilih use. Setelah use, nanti warna kuning di sini diklik. Use, kemudian warna kuning diklik, muncul di sini. Nah, tadi kita membuat folder di local disk C, misal. Local disk C, kemudian diberi nama simulasi ANBK 2021, nama SD Panjenengan, folder itu diklik, dan VHD-nya ada di situ. Okay. Setelah VHD-nya ada di situ, kemudian di cari. Nah, ini. Setelah ketemu VHD-nya, kemudian pilih choose. Awalnya tadi kan add. Add itu untuk mencari VHD-nya letaknya di mana. Setelah ketemu, pilih open, maka hasilnya seperti ini. Pilih choose. Setelah choose. Kemudian pilih create. Pilih create. Nah, maka hasilnya seperti ini. Apakah ini settingannya sudah berhasil? Belum. Masih ada 4 tahap lagi. Insya Allah mungkin 4 tahap lagi. Atau 5. Nah, langkah berikutnya adalah pilih setting. Pilih setting. Setelah pilih setting. Nah, maka muncul tampilan seperti ini. Setelah setting, pilih sistem. Setelah pilih sistem, pilih prosesor. Setelah sistem, pilih prosesor. Nah, ini yang menjadi kendala teman-teman. Kita tidak tahu, intinya langsung pasrah pada si penjual komputer. Pasrah, mas, aku tukokno Core i5, memori 8 giga. Ternyata Core i5 masih generasi 1. Atau mainboardnya itu biasanya H55. Ya, di mainboardnya itu H55. Secara otomatis yang awalnya ini kan 1. Nah, awalnya biru-biru ini berada di sini. Nah, tidak bisa diubah menjadi 3. Nah, fungsinya 3 ini nanti saat sinkronisasi untuk mempercepat data 5. Nah, tapi kalau panjenengan menggunakan komputer Core i5 yang masih generasi 1, secara otomatis jumlah core-nya tidak bisa diubah menjadi 3. Oke. Secara otomatis hanya 1 saja. Apakah bisa nanti? Bisa, saged mawon. Dan bisa jalan? Bisa, saged mawon. Oke. Tapi nggih harap bersabar. 3 saja mawon, kita masih bersabar, apalagi hanya 1 core. Ye, nanti lebih bersabar mate. Setelah kita menuju ke prosesor, kemudian menuju ke network. Nah, network tadi kan kita sudah menghafalkan. LAN yang menuju ke siswa tadi kan mereknya Realtek. Kita harus hafal itu. Kalau belum hafal yang menuju ke siswa, nah nanti salah setting. Bisa salah setting. Makanya dihafalkan dulu. Network yang menuju ke siswa tadi mereknya apa? Nah, kita klik network. Oke. Kita klik network, kemudian pilih pilih network, kemudian adapter 1. Untuk adapter 1 ini ada adapter 1 dan adapter 2. Ini yang kita utak-utik, hanya dua ini, adapter 1 dan 2. Kita utak-utik di sini. Nah, adapter 1 ini nanti yang penting, jangan sampai terbalik. Makanya kita harus menuju ke klien tadi namanya apa. Dengan cara klik NAT, diganti ke Bright Adapter. Nah, tadi kan harus mengenal. Oh, yang wireless tadi kan untuk menuju ke internet, berarti bukan.
Nah, kita ganti yang mereknya Realtek. Nah, yang Realtek ini tadi menuju ke siswa. Maka diharapkan hafal dulu mereknya tadi. Biar tidak terjadi kesalahan salah pilih, ya. Ternyata saya milih niki Intel Wireless AC, padahal ini koneksinya koneksi ke internet, bukan ke siswa. Secara otomatis nanti akan terjadi kegagalan saat menuju ke aplikasi Exambro Admin. Nanti pasti akan gagal karena kesalahan pilih ini tadi. Karena dari awal kita tidak menghafal merek LAN yang menuju ke siswa. Kemudian langkah berikutnya setelah kita mengetahui ini, ya, Realtek itu menuju ke siswa, kemudian klik OK. Klik OK. Setelah klik OK, kita jalankan ke Exambro Admin. Exambro Admin. Maaf, ada istri mau kegiatan sebentar. Setelah kita setting VirtualBox tadi berhasil, apakah VirtualBox itu nanti langsung dijalankan di VirtualBox? Tidak. Misal jenengan lihat-lihat setting cara instalasi Windows, kemudian instalnya pakai VirtualBox, kemudian dijalankan oleh Start. Menjalankan aplikasi ini tidak menggunakan VirtualBox. VirtualBox hanya untuk setting tadi. Nah, menjalankannya pakai dari nih hasil ekstrakan izin namanya Exambro Admin. Nah, nanti ini jika yang panjenengan download itu yang di-share oleh Mas Siswanto atau Mas Arifin atau Mbak Heni, link-link yang sudah di-download, jika di web ANBK tidak ada yang terbaru, maka gunakan ini. Tapi jika web ANBK kok muncul, ya, suruh download Exambro browser yang terbaru, maka gunakan yang berada di web ANBK. Jadi ini hanya digunakan jika di web ANBK tidak ada. Jika di web ANBK itu ada, maka gunakan yang web ANBK. Yang ini diapakan, Pak? Ya sudah tidak digunakan, maka gunakan yang terbaru. Oke, kita lanjut. Kita ekstrak, caranya ekstrak, klik kanan, ekstrak gear. Klik kanan, ekstrak gear. Ya, kita klik kanan. Kemudian ekstrak gear. Ekstrak file juga bisa, ekstrak gear juga bisa. Mau jenengan pilih letakkan di mana? Ini kalau saya pilih extract file. Oh, tadi saya letakkan di C. Kemudian kita menuju ke C, hasil ekstrakannya berada di sini. Nah, ini yang kita jalankan. Ini yang kita jalankan. Nanti yang kita jalankan. Kita jalankan, kita buka filenya. File-nya berupa seperti ini. Kalau ini antivirusnya masih aktif, secara otomatis semua file ini ada yang hilang. Nanti saat dijalankan tidak akan berjalan dengan sempurna. Maka diharapkan benar-benar antivirus dinonaktifkan. Pak, bagaimana jika lupa tapi sudah saya ekstrak? Hasil ekstrakan dihapus. Ekstrak ulang, ya, matikan antivirus dulu, kemudian ekstrak ulang. Nah, baru jalankan. Jalankannya bagaimana? Ada caranya, yaitu dengan cara klik kanan Run as Administrator. Jalankannya klik kanan Run as Administrator.
caranya klik kanan, kemudian klik kanan run as administrator. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, di sini nanti akan muncul error bawah sini nanti. Nah, errornya di mana? Kalau errornya ada dua, biasanya prompt-nya, bisa juga virtual box-nya. Yang pertama, semisal terjadi error di di Google Chrome-nya, maka caranya tinggal set Chrome Paths, kemudian menuju ke Chrome. Nah, jika errornya di virtual box, maka klik ini, klik ini, kemudian menuju ke virtual box. Kemudian jika tidak ada error, sudah tidak ada error, maka nanti kita bisa langsung klik start virtual machine. Ini kalau gagal set virtual machine. Nah, ini jika terjadi error di Chrome, biasanya letak Chrome itu di C, program, file, kemudian Chrome, program file, Google, kemudian Chrome, application, Chrome. Ini jika terjadi error di Chrome-nya, nanti akan muncul di sini, kode errornya itu berada di sini. Kalau tidak ada error, insya Allah bisa jalan. Intinya terlihat di sini, Chrome-nya bermasalah atau tidak itu di pojokan sini. Langkah terakhir, start virtual. Virtual Box versi 6. Oke, kesalahan berikutnya, jika tadi panjenengan tidak menggunakan klik kanan run as administrator, kesalahannya biasanya akan muncul seperti ini. Akan muncul bentar. Kesalahan jika saat Xambro admin, nah di sini kan ada password sebenarnya. Password ini yang ngisi siapa? Yaitu aplikasi Xambro admin. Nah, biasanya kalau jenengan kliknya double klik, klik dua kali ya biasa, tidak menggunakan klik kanan run as administrator, terkadang nah di sini tidak bisa ngetik passwordnya. Ya, cuma ketip-ketip terus hanya muncul suruh masukkan password. Jenengan tidak tahu password, hanya ngetik walah. Diketik password, maka tidak bisa. Maka diharapkan saat membuka aplikasi Xambro admin, ya, Xambro admin ini, klik kanan run as administrator, supaya nanti password yang di sini terketik secara otomatis. Langkah berikutnya kita tunggu, ya, tunggu. Biasanya kalau menggunakan SSD butuh waktu sekitar 5 menit. Tapi kalau masih menggunakan hard disk, memori 8 GB, mungkin ini butuh waktu sekitar 10 menit. Terpautnya jauh SSD dengan hard disk. Kita tunggu sampai berhasil menuju ke tampilan web user ID atau ID proctor dan password. Tunggu. Nah, ini sudah berhasil. Nah, jika sudah ada tampilan jam,
Di sini nanti akan muncul tulisan. Jika muncul whiting terus sampai ke bawah, berarti settingnya virtual box tadi saat ke network, jenengan salah. Oh, yang disetting ternyata yang menuju ke internet. Padahal yang harusnya disetting itu yang menuju ke siswa. Yang contohnya di komputer saya tadi mereknya Realtek. Ya, bukan yang WiFi tadi. Karena kita tidak mengenal yang menuju siswa tadi mereknya apa. Nah, di sini muncul seperti ini sampai muncul seperti ini berarti berhasil. Jika tampilannya seperti ini berarti berhasil. Nah, ini ada kendala seperti ini. Kira-kira permasalahannya di mana? Ada yang tahu, semisal warna hitam tadi. Permasalahannya itu berada di Chrome-nya sudah terupdate yang terbaru. Nah, kalau tampilannya seperti ini berarti betul. Oke, yang pertama, di sini tampilannya ada tulisan ID server. ID server ini didapat dari mana? Apakah passwordnya sama dengan web ANBK? Bukan, ya. Passwordnya di sini apakah menggunakan P0322 kode sekolah, kemudian pakai D lagi. Ya. ID server memang diawali dari situ, tapi didapatnya di web ANBK, kemudian komputer proktor. Saat dulu minggu-minggu lalu ya, kita praktek sering ditanyakan, kalau saya isi kliennya 28 berarti betul atau tidak? Kemudian saya tambah lagi sampai muncul A, B, C, D, itu betul atau tidak? Kemarin ingatin kun ya. Nah, itu letak ID servernya di situ. Jika kemarin panjenengan ngisinya 2 padahal secara fisik itu jenengan punya 1, lah ID yang 1 itu jenengan ketik di servernya siapa? Nah, kalau punya 1 berarti nginput 1 saja. Nah, maka akan muncul ID di situ. Biasanya kalau SD D0322 kode sekolah strip ya, strip kemudian kode ID server ini. Jadi kode ID server ini didapatkan di web ANBK. Di web ANBK-nya. Di menu mana? Menu komputer proktor. Passwordnya juga sama di situ. Nah, kesalahan berikutnya, jika ini sudah submit, kemudian jenengan setting VHD ulang dengan VHD fresh, kemudian diganti servernya. Alah, gur coba-coba. Awale nyeting ning laptop, nggih. Coba-coba nyeting di laptop, kemudian panjenengan submit. Setelah itu jenengan pindah ke server utama, maka nanti akan terjadi warna kuning. Maka saat setting server, gunakan yang server, jangan dicoba-coba di laptop nanti. Jika sudah muncul ID server nggih, jangan coba-coba di laptop, tapi langsung di setting ID server itu saat klik submit ya usahakan langsung di server. Dan di web ANBK nanti kan muncul kode ID server ini, ditulis ditempelkan di servernya biar tidak salah ketik, ditulis di situ, passwordnya juga ditulis di situ, ditempelkan di servernya. Berikutnya, nah, contoh seperti ini. VHD ini telah mengalami proses sudun tidak normal. VHD ini adalah VHD yang mudah rusak. Maka diharapkan jika terjadi mati lampu, piye carane server iki yoga mati. Oh, berarti butuh perangkat lain namanya UPS. Supaya saat listrik padam, okay,
server panjenengan masih bisa nyala sekitar 5 menit, 10 menit. Nah, panjenengan bisa mematikan server dengan cara prosedur yang benar. Karena VHD ini rentan terhadap kerusakan. Jika listrik mati, kemudian VHD ini masih dalam kondisi nyala seperti ini, secara otomatis rusak. Nah, mesake nak rusak pas siswane itu mengerjakan sudah sampai 20 siswa, kok 20 siswa, kleru, 20 soal, yeah. Sudah sampai ke 20 soal, listrik mati, tidak punya VHD, yeah. Tidak punya UPS, maaf, tidak punya UPS, saat dinyalakan, loh, kok gak iso, gak nyala lagi, karena VHD ini rentan terhadap kerusakan, makanya UPS sangat dibutuhkan. Oke, cara mematikan prosedur yang benar yaitu dengan cara klik ACP shutdown virtual mesin. Jadi jangan menggunakan close-close silang ya. Jangan menggunakan tanda silang di sini, tapi matikan prosedur yang benar itu di sini. Jika tampilannya kok tidak ada dua seperti ini, klik angka 1, 2. Atau panjenengan klik 1, klik 1, 2, klik 2. Yang ada munculan muncul ACP shutdown virtual mesin. Nah, klik 1, 2 ini, ACP shutdown virtual mesin, jenengan klik. Jadi ampun langsung klik dari sini. Tapi lewati ini dulu. Nah, kita tunggu sekitar 1 menit, baru kita silang. Ini cara instalasi VHD yang terbaru ya. Mungkin itu cara instalasi VHD. Mungkin nanti kalau ada tambahan dari Pak Puji, monggo bisa ditambahkan. Mungkin dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti di sesi tanya jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sesi pertanyaan tentang semi online ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mesiku kamera. Monggo Pak Puji. Oke, terima kasih. Tambahan sedikit mungkin Pak Toto. Iya, monggo Pak. Diaktifkan videonya Pak. Jadi saat tampilan apa tadi? Penyamaran ya. Mode penyamaran dari Chrome karena Chrome-nya sudah teraktif yang terbaru. Biasanya Chrome terupdate sampai sudah ke 92. Itu muncul pada versi yang VHD versi 13.0.0.1. Itu maka akan tampil mode penyamaran. Warna hitam tadi. Nah, warna hitam, betul. Nah, itu bisa dihilangkan jadi mode jendela penyamaran. Screen share Pak, caranya Pak. Jendela samaran baru. Ya. Oke, saya screen share. Jendela. Jadi di versi VHD versi 13, kalau VHD versi yang lama 12.9.9 itu tidak muncul tampilan seperti ini. Nah, ini bisa dihilangkan itu dengan cara
klik di sini. Ini titik tiga ini, okay, titik tiga ini, kemudian langsung keluar saja. Tadi keluar tendangan. Ngelangel. Kan itu kan Proctor Browser sama Exambro ya untuk klien ya. Yeah. Atau istilahnya berubah-berubah ya sesuai dengan browser pokoknya yang online itu ada kata-kata browser yang online. Kalau yang semi atau daring semi itu kata-katanya pasti exam admin atau ada yang untuk siswa namanya klien. Iya. Sepertinya Pak Puji sudah berhasil masuk. Terbentar. Jadi maaf teman-teman. Jadi ternyata mode penyamarannya itu juga ada di Chrome yang utama. Jadi mestinya yang saya tutup mestinya yang Chrome yang mode penyamaran. Ternyata yang exitnya itu di mode ada. Yang yang utama. Jadi yang itu mungkin Pak Toto jadi nanti juga untuk teman-teman kalau muncul mode penyamaran seperti tadi, okay. Atau langkah berikut atau trik yang lain itu adalah di downgrade, okay. Chrome-nya di downgrade yang tadinya sampai 90 sekarang itu sudah sampai berapa itu Pak Toto? 9 berapa ya ini? Ya 90 berapa gitu kan? 92. Downgrade sampai ke 80-an, 82 itu nanti tidak akan muncul penyamaran, mode penyamaran. Jadi Chrome-nya di downgrade. Untuk di downgrade ya sama, selama yang versi 82 itu. Ada biasanya di stream chat itu biasanya cari di sana. Oke, itu tambahan sedikit Pak Toto mungkin. Oke. Oke. Mungkin ada yang mungkin bertanya Pak Ses, monggo. Iya. Monggo Bapak Ibu yang untuk semi online dulu ya Pak ya. Nggih. Nggih, monggo Bapak Ibu bisa bertanya. Mungkin di chat ada Pak. Di chatting ada yang bertanya. Belum ada. Ya mungkin kalau malu bertanya bisa chat ya. Monggo Bapak Ibu. Enggak ada kelihatannya. Tadi yang saya sampaikan jelas ya. Insya Allah bisa dimengerti ya. Kalau ada itu Pak, apa namanya? Video tutorial banyak ya sebenarnya Pak ya, video tutorial di banyak. Ini pengalaman teman-teman yang sudah install itu biasanya gini Pak, cara untuk mengetahui kalau kita itu tersambung dengan klien itu loh Pak, kan banyak teman-teman ya termasuk saya juga awalnya kesulitan itu untuk masuk cara ngeping atau apa itu kan itu tidak semua orang tahu gitu Pak, monggo bisa dijelaskan Pak. Monggo Pak Puji, cara ping Pak. Buatan sekalian Pak Toto. Jenengan mawon. Aja diguyu to ya. Kula mboten ngertos sik ping niku napa. Saya ndak bisa praktekkan ini wong apa? Ndak dalan. Nah, hanya pakai laptop ya, ndak ada komputer lain itu. Kalau Pak Toto, oh iya, nggak ada LAN-nya ya. Juga enggak nanti ada, di video enggak. Saja Pak ya. Gini mungkin ya tinggal ngetik saja sih ping gitu ya. Tinggal ngetik saja di kolom komentar ya mungkin ini Pak.
bisa tampil enggak? Misalnya kita mau ping server klien yang di nomor 1 ya, 1680 langsung enter gitu ya. Di kolom komentar terlihat nggih. Nggih, terlihat, Pak. Iya, itu ping-nya di komen atau di mana, ya, Pak? Iya, pakainya pakai CMD nggih, di set itu di CMD. Kemudian ini ya, akhirnya di CMD ya. CMD pun pakai CMD ya, CMD itu di command prompt. Seluruh. Ya, ada yang tanya itu, Pak, apakah ya, memakai wireless dari Pak Ari Agung Priatmoko dari Banjar ini, Pak, Proktor Banjar. Apakah memakai wireless tanpa LAN, apakah bisa atau wajib memakai LAN? Terima kasih. Wireless LAN, maksudnya bagaimana ini? Wireless LAN. Untuk jaringan internetnya ataukah jaringan lokalnya? Untuk koneksi internet itu di bawahnya, oh, ditulis. Mana-mana? Oh, untuk koneksi internet, untuk koneksi internet bisa saja pakai wireless, tapi itu kan hanya yang server. Ya. Jadi tadi sudah dijelaskan Pak Toto itu. Untuk, jadi kalau colokan LAN-nya itu hanya satu, maka satunya pakai WiFi. Ini. Seperti kalau laptop kan kebanyakan nicknya hanya satu ya, jadi colokan yang ke LAN itu hanya satu ya. Ke client ya, jadi ini yang ke client yang Ethernet ini, dan yang ini. Karena LAN-nya itu nanti kan pada setting tadi, pada setting apa? Setting jaringan, pada setting jaringan yang adapter 2 itu nanti otomatis virtual box-nya, virtual mesinnya itu akan mencari koneksi yang ada internetnya. Jadi ini yang koneksi internet. Jadi bisa. Jadi pertanyaan Pak Ari Agung Priatmoko bisa, tapi sangat tidak disarankan sebenarnya. Jadi sangat tidak disarankan kalau wireless-nya internetnya pakai wireless ya. Jadi pakai wifi mungkin maksudnya ya. Yang gampang ya istilahnya. Itu Pak Agung mungkin. Ini Pak Agung suaranya. Pak Ari Agung Priatmoko. Iya, Pak, terima kasih. mungkin itu. Ada tambahan sedikit. Okay. Ini Pak, mungkin ada lagi ya ini. Ini sebelum kita ke pertanyaan ini, Pak, ini banyak sekolah yang dapat bantuan itu, Pak, server afirmasi. Ternyata itu ada beberapa yang Core i5 ya, RAM-nya 8, tapi tidak bisa tadi, Pak, kita. Ternyata generasinya 2. Nah, itu banyak. Oh, yang Chromebook itu ya, Mas? Yang Chromebook itu ya, Mas? Bukan Chromebook, server. Oh. Bantuan server itu generasi 2, Pak Toto. Itu bagaimana, Pak, untuk mengatasi? Karena kita generasi sudah 2, punya 4 core enggak masalah kan. Generasi 2 masih bisa, Mas. Masih bisa. Nggih. Generasi 1 yang istilahnya generasi 1 pun juga bisa. Generasi 1 ada yang sudah 4 core. Tapi secara otomatis nanti saat sinkron itu butuh waktu yang lama, maka butuh kesabaran ekstra juga saat menunggu sinkronisasi di data 5 nanti. Oh ya, menambahkan satu tadi untuk Pak Adi tadi. Pak ya. Agung. Pak Ari Agung. Adi Agung tadi ya. Ari Agung. Ari Agung. Yang pertama, kalau
panjenengan menggunakan WiFi tethering HP, ya, mending menggunakan kabel data langsung mawon. Okay. Kabel yang tercolok ke langsung ke ya, pakai USB tethering, server. USB tethering ya. Maksudnya. Yeah, pakai ya, USB pakai tethering. HP tapi jangan tethering WiFi ya. Yeah. Tethering WiFi. Jadi mending pakai itu lebih stabil. Pakai kabel data. Kemudian untuk yang CPU tadi, intinya kalau CPU-nya masih generasi 1, niku masih bisa berjalan. Mungkin kalau yang tadi panjenengan ngendikake kok tidak bisa, kemungkinan masih salah setting. Ya. Di antaranya mungkin masih salah penyetingan LAN tadi, belum tepat untuk menuju ke siswanya, belum tepat. Ya. Kurang pas cara milihnya di adapter satunya. Jadi masih menggunakan yang mungkin WiFi-nya masih menuju ke LAN yang masih terkoneksi internet atau yang lainnya. Bisa juga istilahnya VHD-nya sudah korup. Ya. Coba diekstrak ulang VHD-nya. VHD-nya diekstrak ulang. Nah, mungkin nanti dicoba salah satu itu Pak Sis yang tadi masih generasi 2 tadi. Moga ada lagi? Oke, mungkin atau bisa dicek itu ya langsung di laptopnya. Apakah dia sudah 4 core i5-nya itu? I5-nya itu apakah 2 core, 4 core atau 8 core itu kan bisa langsung di cek lewat beberapa aplikasi banyak untuk bisa ngecek itu. Ya. Kalau i5 4 core udah bisa madai ya, Pak? Bisa. Kalau i5 4 core kan yang memang itu minimalnya kan. Minimal itu. Kemarin kami coba install VHD, tapi yang lama sudah berhasil. Sedangkan ini ada updatean VHD versi baru. Apakah setting yang baru ini langsung menuju setting VHD atau berikut? Ya, caranya VHD yang lama tadi dihapus. Ya. Kalau bisa biar panjenengan tidak bingung, hapus keseluruhan. Ya. Ganti VHD yang terbaru biar tidak bingung, VHD-VHD yang lama itu dihapus. Nah, settingan di Oracle, ya saya tunjukkan lagi. Di Oracle-nya, itu panjenengan klik kanan, pilih remove. Setelah pilih remove, pilih remove only. Kalau pengen VHD-nya sekaligus dihapus, ya remove delete all. Tapi ini tidak dianjurkan ya. Biar kita terbiasa yang remove only. Nah, saat panjenengan sudah pelaksanaan ANBK, kemudian klik kanan remove all, maka VHD ANBK itu tadi hilang. Makanya gunakan VHD yang baru dengan cara menuju ke VirtualBox. Okay. Menuju ke VirtualBox, saya bukakan dulu. Cara menghapus ya, cara menghapus VirtualBox yang sudah jadi tadi. Izin share screen ya. Nah ini semisal VHD yang lama. Ya. Cara menghapusnya nih, diklik kanan VHD yang lama, pilih remove, kemudian nanti pilih remove only. Nah ini diklik kanan, pilih remove, kemudian remove only.
Kemudian VHD-VHD yang lama tadi, VHD-VHD yang lama yang berada di hasil ekstrakan panjenengan di folder C tadi atau dimanapun, itu panjenengan hapus. Hapus keseluruhan biar tidak bingung, hapus keseluruhan, ganti VHD yang baru, install kembali seperti awal. Ngatan ya? Mungkin ada lagi? Lebih disarankan memakai LAN. Yeah, disarankan memakai LAN walaupun pakai WiFi bisa. Ada yang lain? Nambah itu tadi mungkin Pak Toto yang pertanyaan ya, Pak Sis itu tadi yang apa bantuan apa Pak Sis tadi? Afirmasi. Bantuan afirmasi Pak. Bantuan afirmasi I5 tetapi masih ya. Itu bisa bisa dicek Pak lewat CMD juga bisa, banyak banyak cara ya. Di antaranya kalau pakai CMD pakai ini. Jadi panggil CMD-nya. Ya, terus terus ketikkan ini WMIC spasi CPU spasi get spasi number of core, dikopikan di chat. Oke, jadi kalau lengkapnya ini tadi ini, jadi ada number of core sama number of logical processor. Nanti akan terlihat berapa core ya. Nah, ini laptop saya kan hanya 2 core. Ya. Tapi logical processornya 4, kelihatannya 4 ya. Tapi itu logical processor. Jadi prosesor secara core fisiknya itu sebenarnya hanya 2. Jadi ini akal-akalan ini ada. Apa kalau kalau dalam sambungan telepon itu apa ya yang dari satu titik itu bisa dipecah menjadi 10 titik gitu. Nah ini di apa banyaknya core dalam dalam prosesor itu juga ada seperti itu. Jadi kelihatannya ini kelihatannya 4 core tapi sebenarnya itu hanyalah logical processor, padahal number of core-nya yang benar hanya 2, secara fisiknya hanya dual core. Kata nih ya, ya yeah. Ini yang perintahnya apa ini. Jadi nanti WMIC CPU spasi CPU spasi get spasi number of core koma number of logical processor. Ya, nah, itu tinggal ketikkan saja di CMD nanti akan muncul berapa core CPU kita, apa laptop kita, komputer kita, ya. Jadi itu ketikkan saja pada CMD-nya. Itu tambahan. Meskipun banyak kok itu cara yang dari yang seproduk dengan CC cleaner itu untuk mengetahui core-nya CPU itu juga bisa. Oke, kita coba sesi. Ini di YouTube banyak yang tanya nih Pak, ada yang tanya cara mencari Windows 2012. Sebagian komputer saya mencoba. Sepertinya di BIOS ini ya Pak ya. Iya, di BIOS-nya. Itu menu BIOS ya. Iya. Dipraktekkan ya. Pak, bisa enggak? Nah, BIOS itu banyak sekali enggak bisa, Pak. Iya. Soalnya saya tidak bawa server istilahnya. Saya di rumah istilahnya. Saya tadi kepengen ke sekolahan, tapi kok tadi sepi, satpamnya pas tidak ada, kembali ban kanan kembali lagi ke rumah. Ya, yeah. Intinya di BIOS dan merek BIOS kan macam-macam, merek mainboard kan macam-macam. Tapi standarnya biasanya menggunakan F2 dan Dell. Jadi saat dinyalakan laptop panjenengan, kok laptop
komputer proktor panjenengan sebelum nyala itu panjenengan tekan terus keyboard F2. Ya, F2-nya ditekan terus ya, atau del ditekan terus. Kemudian akan menuju ke menu BIOS atau BIOS. Kemudian panjenengan cari intinya bisa ke advance, bisa ke CPU. Jangan cari menu CPU. Pasti di bagian CPU. Oh, enak tulisan CPU, jangan cari menu yang tulisannya CPU. Nah, setelah ketemu menu CPU, nah jangan cari namanya virtual mesin ya. Teknologi virtual mesin ada juga seperti itu. Ada yang virtual mesin teknologi, pokoknya macam-macam. Intinya ada kata-kata virtual teknologi. Nah, itu pasti di disable. Biar muncul 64 bit, maka di-enable atau diaktifkan. Pokoknya di menu CPU atau advance, yeah, di bagian menu CPU cari menu namanya virtual teknologi atau teknologi virtual. Yang awalnya disable, kemudian di-enable-kan. Kemudian disimpan. Biasanya kalau simpan, tekan F10. Yeah. Ada juga yang mainboard tekan F4. Tergantung mainboard itu menyimpannya menggunakan menu apa. Nah, setelah disimpan, nyalakan komputer proktornya atau komputer servernya. Nah, maka nanti saat setting VirtualBox akan muncul di 2012 64 bit. Itu intinya di setting BIOS. Ngerti nggih? Mungkin ada lagi? Ini apakah Chromebook bisa dipakai untuk klien, Pak? Nah, itu Pak Puji yang bisa jawab. Monggo Pak Puji. Soalnya saya enggak punya Chromebook. Nyuwun sewu, Pak. Kebetulan tadi saya membantu Keser 2 dan Keser 2 itu mendapatkan Chromebook. Apa Chromebook? Mendapatkan bisa dipakai klien. Ya, okay, bisa. Yeah. Cuman saged, Pak. Cuman gini, tadi itu himbauan seperti yang Pak Toto sampaikan, nggih, apa antivirus dinonaktifkan semua. Itu sudah saya aktifkan semua, Pak. Ternyata centang semua, Pak. Centang hijau semua. Yeah. Sebetulnya kalau logikanya centang semua kita bisa tuh ya jalan. Tapi setelah saya run, itu ternyata aplikasi tidak ditemukan. Itu saya sampai siang dan ternyata saya dapat solusinya itu apa antivirus saya hapus semua. Antivirusnya saya hapus semua dan baru bisa seperti itu. Ini pengalaman dari teman yang punya nggih. Monggo nanti bisa dipraktekkan untuk Mbak Ervi nggih. Ervi. Jadi begini mungkin lengkapnya. Apakah Chromebook bisa dipakai untuk klien? Seharusnya harus dipakai itu karena itu bantuan ya, Chromebook harus dipakai, cuma memang harus untuk online ya, bantuan itu. Terus yang digunakan. Saya tanyakan untuk Chromebook itu tadi karena saya di Keser 1 nih, tadi di Keser 2 hanya membantu dan ternyata Chromebooknya sudah instalan semua dan di situ ternyata ada antivirus yang apa yang itu loh MCAV, MCAV ya, itu sudah terinstal di situ. Kalau infonya dari yang bersangkutan itu sudah bawaannya apa betul saya tidak tahu. Tapi ternyata setelah saya nonaktifkan semua, ternyata termasuk Windows Defender-nya, termasuk kok semua ada Windows, Chromebook ada Windows. Ada Pak, Windows Defender-nya ada. Saya nonaktifkan semua. Chromebook makanya, itu OS-nya Chrome, we. Enggak OS-nya milik Google itu. Enggak tahu tadi pokoknya saya nonaktifkan semua itu ada semua. Jadi enggak tahu untuk di situ instalnya gimana karena saya ke situ hanya untuk install Xambron, nggih. Jadi tadi saya nonaktifkan semua, saya cari yang apa Windows Defender-nya itu juga saya nonaktifkan juga, terus semua yang itu virusnya juga saya nonaktifkan. Ternyata tetap tidak bisa. Jadi aplikasi tidak ditemukan seperti itu sampai lama. Keser 2 itu kayaknya bukan Chromebook, Bapak nih. Bukan Chromebook ya, kan infonya katanya Chromebook, Pak Masus. Apa ya Keser 2 itu?
Kalau infonya tadi Chromebook. Eh, dapat PC deh itu. Bukan PC. Bukan apa itu loh. PC-nya udah nyatu sama monitornya, Pak. Bukan Chromebook itu. Itu all in one mungkin. Iya, PC all in one. Tadi, Iya, tapi tadi infonya itu Chromebook bilangnya seperti bukan. Itu. Jadi saya tadi sempat tanya Mas Kalau pakai ini. Windows sudah bukan Chromebook gitu. Iya. All in one PC all in one. Nah, tadi saya sempat tanya ke Mas Arifin juga sih, cuman Mas Arifinnya, oh kalau yang ke set 2 itu kayaknya Chromebook, jadi saya juga, asumsinya saya Chromebook juga. Ya, kalau kalau ada Windows berarti bukan Chromebook. Ya, setelah Chromebook, itu ya, Chromebook. Itu tadi saya siasati OS sendiri. Virusnya saya hapus semua, ya, akhirnya Android, itu OS bisa, ya, seperti ya. Itu. Oke, jadi yang kasus yang jenengan tangani itu, memang beberapa termasuk antivirusnya Windows sendiri itu menganggap bahwa exam browser itu dianggap sebagai virus. Ya. Jadi memang makanya defendernya harus dimatikan, real time protectionnya juga harus dinonaktifkan. Lah banyak yang menganggap jajal wae dinonaktifkan. Kalau saya sarankan lebih baik semua antivirus itu di uninstall aja dulu. Nanti setelah pelaksanaan NPK diinstal lagi lah, misalnya butuh dari mulai Smartup, McAfee atau apapun ya yang bukan dari Windows. Kalau yang dari Windows itu Windows Defender, kemudian ada lagi apa yang dari Windows itu yang keluaran lama itu. Oke, itu ya Windows Defender. Ya, itu sudah, sekarang kan sudah masuk ke Windows Defender, masuk ke Windows Security itu otomatis. Nah, itu exam browser memang juga dianggap sebagai virus. Ya paling gampang sih memang ke real time protection ya, tapi bisa juga ke eksklusifnya. Kita beri pengecualian agar Windows itu tidak menyeken folder exam browser yang kita buat. Caranya Pak di share screen, Pak. Di share screen, Pak. Ayo Pak Puji share screen, Pak. Banyak teman-teman itu kemarin yang juga biar tidak sering mematikan antivirus. Iya. Tapi itu langkah yang paling mudah. Terkadang kita mengecualikan juga masih di-scan oleh antivirus ya. Jadi masih di ini. Nggih Pak, betul tadi udah centang hijau semua aja enggak bisa jalan kok, enggak ditemukan. Ya, jadi meskipun defendernya sudah terus kita apa? Saya Barianto nanti bisa menyampaikan kesulitan di sini ya Ibu Bapak, saya share ya sedikit. Jadi ketika kita sudah masuk ke Windows Security ini ya, jadi di virus virus threat protection dari sumber uang Inggris ini. Pokoknya saya membacanya tidak manut uang Inggris ya. Bagaimana tulisannya gitu aja enggak? Dari Sami Pak. Susah muni virus ya. Virus gitu aja enggak? Oke, ini tadi dari saya ulangi Windows Security ini enggak? Sudah ke Windows Security, kemudian ke Virus and Threat Protection. Kemudian ada di sini ada Manage Setting tadi Pak Toto ini sudah menunjukkan ini. Manage Setting. Kemudian ini mestinya dimatikan kan gitu kan. Nah, itu akan muncul. Tapi lebih baik di on, di on kan juga enggak apa-apa, tapi di sini Bapak scroll ke bawah, di sini ada exclusion ya, ada add or remove exclusion. Nah, di sini kita tambah exclusion-nya ya, biar di sini tidak di-scan ya. Add or remove item that you want to exclude for from Windows Defender antivirus scan. Jadi dia tidak akan di-scan. Kita cari foldernya, folder yang supaya itu tidak di-scan. Masih
terbaca nggih di nggih terbaca share screen masih ya. masih nggih. Nah ini di sini kita lah nah ini misalnya yang exam browser ini atau yang proctor browser ini select folder nah. Yes. Nah di sini dia tidak akan di scan oleh Windows Defender ya. Tapi terkadang juga jadi meskipun di sini kita on kan ya jadi manage ini tetap on ya itu dia tidak akan nyeken di sini kayak tadi exclusion tidak akan nyeken folder ini folder yang ada di F nama lengkapnya terus sampai proctor. Ngerti nggih? Bisa dipahami. Ya agak rumit sih karena masuk ke dalam. Jadi kalau yang itu tadi kan cuma gampang langsung di sini virus protection langsung main setting tinggal ini geser ke off gitu aja udah selesai. Tapi setiap komputer mati nyala lagi itu ya on. Begitu restart dia akan on itu otomatis itu sudah buatan dari Windows-nya dibuat seperti itu ada real time protection. Jadi Ibu Bapak sebelum menghidupkan proctor browser karena Ibu Bapak kan biasanya meletakkan proctor browser exe-nya itu di desktop kan gitu ya. Kita enggak sadar ternyata begitu kita menjalankan proctor browser itu kita double klik maka proctor browser ke folder itu otomatis nanti akan di-scan oleh Windows Defender. Nah, untuk tidak di-scan itu ya dengan cara ini exclusion ini. Add or remove exclusion, add klik add folder, terus tambahkan folder mana yang misalnya ini juga tidak ingin di-scan ya select folder itu terus select folder. Jadi ada beberapa virus, ada beberapa folder yang tidak akan di-scan oleh Windows Defender. Karena kita yakin bahwa virus ini sebenarnya aplikasi ini sebenarnya bukanlah virus kan gitu. Tapi dia dianggap virus karena memang dia mengubah beberapa sistem oleh Windows tidak mengaktifkan beberapa sistem Windows sehingga oleh Windows dianggap sebagai virus karena tidak mengaktifkan. Ngatain Ibu Bapak mungkin ada tambahan yang lain. Mungkin teman-teman juga kalau punya pengalaman enggak usah ragu nggih untuk menyampaikan barangkali hal baru. Saya belum paham mungkin bisa disampaikan di sini. Ya jadi kita sama-sama belajar. Iya, sama-sama belajar gitu Bapak. Jangan terus wah iku aku wis mudeng tambahannya padahal koyo ngene gampang gitu nggih. Dan itu mungkin saya belum tahu ya. Saya akan sangat berterima kasih. Sampun itu Pak Toto mungkin tambahan sedikit untuk agar tidak di-scan oleh Windows Defender. Mungkin ada pertanyaan lain. Apakah Chromebook bisa dipakai untuk klien? Ya, itu tadi sudah. harus dipakai harusnya karena itu bantuan Pak Toto. Nah, kalau yang saya share di grup SMP, grup SMP ya? Itu Pak. Oh, iya, SD mudah-mudahan sudah tersebar itu Pak Sis. Sampun nggih yang pakai Chromebook nggih. Yang Sis, Chromebook kemarin itu sudah iya. Saya share juga Pak. Sudah nggih, itu cara-caranya bagaimana iya. Supaya bisa muncul karena itu otomatis nanti tanpa pasang exam browser itu otomatis exam browser akan masuk gitu ya. Tetapi harus pakai akun belajar ID. Harus pakai akun belajar ID. Jangan pakai akun Gmail biasa. Ya monggo Bapak Ibu yang sudah berpengalaman untuk install untuk aplikasi semi daring ya. Monggo bisa bertanya. Jenengan bisa tetapi misalnya nyon sewu nggih, Ibu Bapak Proktor yang lain jenengan bisa mampu bahkan mungkin apa yang saya sampaikan salah. Tapi jenengan kok meneng tok jenengan dosa lo ya. Nggih. Bapak guru agama ini. Ini malu bertanya atau belum mencoba. Ancamnya terus dosa iki. Lho nggih, bener itu. Kalau saya
menyampaikan saya salah, tetapi ada yang tahu bahwa saya salah itu menengtok Mbak Barno Iben itu salah itu. Koncone tambah salah kabeh, nah, dosone tambah tambah. Dosone salah sak kabupaten dosone. Karena yang saya hanya berdasarkan pengalaman kan, belum tentu barangkali nanti teman-teman itu punya pengalaman yang lebih jos gitu ya, lebih bagus, dan enggak usah ragu untuk menyampaikan di sini. Ngaten Pak Zes. Ini ada yang masih tanya Pak, apakah bisa merubah dari mandiri menjadi penumpang Pak, karena Pak Sesuku, Pak Ngano, Pak Mas Arifin, di Mas Arifin. Nggih. Lihat lapor mungkin ke Pak Yasin, Mas Arifin, monggo. Mas Arifin. Mas Arifin nanti bisa lapor ke Mas Yasin itu. Oke, sedianya Pak Yasin yang kami undang untuk hari ini mengikuti forum ini, tetapi tidak bisa hadir. Dan kami sampaikan, memang ada beberapa kendala yang memang semula online dan berubah menjadi semi online, kemudian yang menumpang menjadi mandiri, itu memang terpal keikannya yang sudah ditutup. Maka dari itu harus kami sampaikan ke Pak Yasin hal ini. Mungkin itu Pak Sis. Terima kasih Mas Arifin penjelasannya. Semoga bisa ya Pak. Semoga ada waktu untuk perubahan itu Pak. Ditekankan lagi Pak, untuk simulasi itu kan tidak ada sesi ya, yang ada sesi itu ketika pelaksanaan AMBK itu ya. Gladi dan AMBK. Bedanya gladi dan AMBK apa nggih Pak Puji, Pak Toto? Gladi ya sama seperti kita, gladi bersih itu nggih. Nanti kita latihan-latihan yang terakhir kali untuk ke pelaksanaan yang sesungguhnya. Kalau dulu NBK itu ada simulasi 1, simulasi 2, kemudian gladi, terus baru pelaksanaan UNBK. Tapi yang ini kelihatannya waktunya sangat mepet. Mungkin hanya simulasi 1, gladi, terus langsung pelaksanaan. Untuk pelaksanaan simulasi itu kan tidak wajib untuk siswa ya Pak ya? Ya mungkin ya, hanya satu orang proktor dan satu klien sudah cukup ya Pak? Ya, satu ya. Tidak wajib, tapi itu bahasa sendiri tadi belum begitu membaca untuk yang sebenarnya. Apakah nanti pakai data siswa yang sesungguhnya ataukah pakai hanya data siswa dummy, artinya kita memasukkan nama usernya cukup dengan user kode tertentu gitu, terus passwordnya sama itu 3456 bintang gitu, ataukah pakai data nama siswa yang sesungguhnya. Tapi melihat adanya sinkronisasi mungkin pakai data siswa yang sesungguhnya. Tapi saya belum berani menentukan itu, belum berani menjelaskan apakah pakai data dummy ataukah pakai data peserta yang real, data peserta yang sudah ada di BioUn ya. Itu Bapak. Oh, nggih Pak, sekalian tanya. Iya. Ini kemarin waktu kita kumpul-kumpul lah sama teman-teman, kalau dibuka lewat ANBK Kemendikbud itu yang awalnya kita mulai nulis 6 atau 5 kok itu kemarin dibuka jadi 15. Jadi banyak yang bingung, Pak. Oh. Itu terus sesuk piye iki simulasine terus pada gitu, Pak. Lah terus saya kemarin wis to siji loro wis cukup. Lho iku tertulis 15 sok pada bingung seperti itu. Monggo dijelaskan, Pak. Nggih. Itu sebenarnya karena terlambat ngisi, Bu. Jadi terlambat ngisi di web ANBK akhirnya di-generate oleh pusat. Generate pusat otomatis kliennya maksimal 15, jadi isi maksimalnya peruang, dan hanya satu minimal kan satu komputer proktor harus terdaftar ya, dibuatkan satu komputer proktor. Jadi itu kenapa muncul seperti itu ya, karena ibu bapak
terlambat. Makanya saya kemarin juga mengingatkan ke teman-teman bahwa kalau sudah menjelang pelaksanaan, entah itu simulasi, entah itu gladi, entah pelaksanaan yang sesungguhnya, itu buka web ANBK paling tidak sehari 3 kali, Bu Bapak. Ya. Pagi, siang, malam. Terkadang pagi belum ada pengumuman, siang sudah ada pengumuman. Terkadang pagi tidak ada, siang tidak ada, malam ada pengumuman. Dengan pasar itu terkadang saya tidak tahu itu tim teknis pusatnya itu bagaimana. Kadang jam 1 masang pengumuman, jam 1 malam, jam 2 malam masang pengumuman. Jenengan awes enak-enak tinggal tidur, malam-malam tidak ada pengumuman. Ternyata pagi-pagi sudah ada pengumuman dan penutupan pukul 11 pagi, 11 siang gitu. Gak ngerepot, gedebiakan. Sing orang buka mesti otomatis akan terlambat. Dan jangan disamakan dengan web dapo. Web dapo itu mungkin Ibu Bapak diberi waktu lama, nggak 1 bulan. Tapi web ini, web ANBK, jangan berharap itu ada pengunduran. Nanti panjenengan terlambat, ya sudah, nanti mungkin ikut periode berikutnya gitu saja. Banyak itu ANBK seperti itu kemarin. Jadi jangan menyemelekan dengan web ANBK terus jenengan. Pokoknya web ANBK kalau sudah seperti ini, sering-seringlah dibuka. Karena bisa juga kok itu dibuka di HP. Ya. Jadi ojo mung sergap buka IW anet. Saya malah kemarin kan saya sudah mengisi kan laptop kliennya itu 5 ya. Dan ternyata teman-teman 15. Saya malah takutnya saya yang salah. Soalnya kan saya habis dari apa? Ikut Google Meet yang kemarin malam itu paginya langsung saya isi seperti itu. Terus setelah itu besoknya lagi teman itu sudah otomatis 15 gitu kok saya. Saya malah takut kalau saya yang salah. Sama Mbak Jasmine, saya malamnya itu kan saya lihat malam tuh saya berubah 15. Terus waktu malam itu langsung saya ganti sendiri 5. Pagi harinya saya pertemuan sama teman-teman bingung loh, kok aku 5 kabeh, hanya saya yang 5 yang kata malam sudah saya ubah. Jadi di atas sama itu, saya di menu atas pertemuan juga itu masih ada menu simpan, edit, hapus. Betul, sekarang sudah enggak ada. Jadi pagi harinya sudah enggak bisa diedit. Sudah enggak bisa. Jadi itulah ulah web ANBK Ibu Bapak. Jadi perlu Ibu Bapak cermati nggih. Pengumuman berarti sudah betul ya Pak ya? Sudah betul maksudnya? Kan laptop kliennya itu 5 kan yang di apa di Verval TIK kan dulu memang saya isi proktornya 1 dan kliennya itu 5 seperti itu. Terus gini Pak, katanya kan tadi untuk nanti ANBK itu kan ada 2 sesi. Nah, sedangkan kan misalnya murid saya itu kan 16, terus laptopnya itu 5, itu bagaimana ya Pak? Udah, ya jangan di sini, maturin dengan kepala sekolah panjenengan. Nambah laptop, Mbak. Berarti nanti itu ya Pak, wajib nambah laptop. Matur, Pak, ini bagaimana Pak? Ini hanya 2 sesi. Ini perlu laptop sekian. Jadi jenengan maturnya dengan kepala sekolah. Oh, iya. Terus itu Pak lagi. Berarti nanti itu yang di Verval TIK bisa dirubah. Kan di Verval TIK kan laptop kliennya 5. Otomatis nanti kan di web ANBK-nya itu kodenya itu nanti cuma 5. Iya toh Pak, seperti itu. Iya, ya mudah-mudahan nanti setelah simulasi Verval TIK dibuka kembali. Okay. Oh iya, berarti nanti mudah-mudahan kalau misalnya bisa dibuka lagi kita bisa nambah jumlah kliennya seperti itu ya Pak ya. Bisa. Mau nambah ongkon nih kan? Itu gampang. Sing penting fisiknya itu loh. Oh iya, misalnya Pak, misalnya nanti sampai pelaksanaan kita tidak bisa merubah jumlah kliennya. Misalnya kan laptopnya tetap 5. Itu kita terus bagaimana Pak? Misalnya seperti itu. Kan hanya 2 sesi Pak, padahal gitu loh Mbak Jasmine gitu. Cuma 2 sesi. Kita kan hanya 5 klien tuh yang terdata. Otomatis nanti waktu itu kan hanya 5 yang pelaksanaan, padahal kita dibatasi 2 sesi. Nanti bagaimana maksudnya Mbak Jasmine seperti itu? Mungkin seperti itu ya Mbak? Betul. Iya Mbak. Lengke, iya semuanya. Muridnya jenengan berapa? Saya 16 muridnya Pak. 16.
16 dua sesi kan berarti 10. 10 tok itu kalau hanya 5 yeah. Kan. Halo Pak Buci, nun saya Pak, mungkin saya bisa menambah. Di situ kan ada dua gelombang Pak Buci. Jadi mungkin bisa menggunakan rumus, seandainya murid 16 berarti dibagi 4, kliennya berarti cukup 4. Ditambah 1 proktor berarti cukup 5, karena ada dua gelombang. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tapi apakah dua gelombang itu berarti sekolah itu bisa melaksanakan dua gelombang? Nanti kita mohon nanti dicermati posnya nggih, dicermati posnya, pos AN belum itu, beredar Pak Uji. Nah, nggih, nanti mudah-mudahan ndang diberedarkan. Nggih. Buat saya. Gini, artinya dua gelombang itu mungkin wis cara gampange gura itu ada 100 sekolah nggih. Nah, 50 sekolah ini ikut gelombang 1, 50 sekolah ini harus ikut gelombang 2. Ataukah satu sekolah ini bisa ikut gelombang 1 dan bisa ikut gelombang 2 itu loh. Ini kan masih ragu nyun sewu ya. Gambaran-gambaran kita, gambaran saya juga selama ini gitu. Berarti nanti satu sekolah bisa ikut 4 hari. Artinya 2 hari gelombang pertama, 2 hari gelombang kedua. Dan soalnya sama kan itu artinya sama seperti pada gelombang pertama. Ataukah nanti arti gelombang itu berarti dari 100 sekolah di kabupaten kita, 100 SD itu 50 SD masuk gelombang pertama, kemudian 50 SD masuk gelombang kedua. Kan gitu ya. Jadi nanti mudah-mudahan ada penjelasan seperti yang tadi disampaikan dan seperti yang diinginkan, sehingga kita punya 5 pun bisa gitu. Artinya 10 orang masuk gelombang pertama, kemudian sisanya tadi berapa siswanya? 16 nggih. Yang 6 masuk gelombang kedua kan gitu. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan masuk gelombang seperti yang dimaksud batch seperti itu. Tapi lebih baik saya sarankan lebih baik menambah kliennya. Mbah piye carane jenengan aja mikir dhewe iku pasrahke karo kepala sekolah. Sampaikan kepada ya, terima kasih Bu, Bapak kepala sekolah nggih. Nggih. Jadi usaha maksimal biar cukup 2 sesi dari 16 murid. Nggih. Ada yang lain mungkin? Itu ada yang tanya Pak Khairul Mahmud mungkin nggih tadi ya. Nyun sewu. Nggih Pak Muji. Terus menurut Pak Muji dengan verbal TIK yang disampaikan oleh Mbak Jasmine. Memang pada dasarnya kemarin itu Mas Yasin dan teman-teman operator itu meminimalkan 5 untuk klien dan 1 proktor. Alasannya adalah syarat dari Pusmenjar untuk ya, melaksanakan mandiri itu minimal segitu gitu Pak. Ya, kalau datanya kurang dari itu berarti dia harus menumpang gitu, walaupun menumpang gitu. Otomatis by system itu mesti yang kalau kurang dari 5 enggak bisa mandiri gitu. Ya nggih. Nggih Pak, makasih Pak Muji. Nggih, sami-sami. Pokoknya panjenengan proktor enggak usah ngeluh masalah iki ngopi-ngopi pasrahkan kepada ibu bapak kepala sekolah, mbuh bapak ibu kepala sekolah iki sesi mengatur seperti ini kan gitu. Jangan jenengan pikir dhewe. Ngaten nggih. Tambahan. Mungkin ada yang lain. Pos AN saya kirim di grup koordinator Mas Tom. Terima kasih. Tanya Pak Puji. Oh, sekedar Pak ini. Pak, ada tutorial proses sinkronisasi tidak? Ada, ya. Akan ada di web ANBK, Pak Mukti. Pak kepala sekolah ini. Ya. Jadi itu ada, ya. Ada nanti di web ANBK. Petunjuknya akan ada. Mungkin yang melaksanakan tanggal 23 mungkin tidak bisa santai di hari Minggu ya. Mungkin santai hari Minggu itu harus melakukan sinkronisasi. Ada SD yang milih tanggal 23. Semi online ya, semi online maksudnya.
Jadi nanti Pak Mukti petunjuk proses sinkronisasi ada. Kemarin sudah sampaikan Pak Sis, teman-teman sampaikan itu agar petunjuk itu download, cetak, ikuti langkah-langkahnya. Itu pun enak. Napun Pak Mukti ngaten nggih. Nggih, terima kasih. Nggih. Terus tadi yang mau bertanya nyuwun sewu, mati tak tandikan. Nggih, Pak Puji. Nggih. Ini Pak, terkait dengan klien tadi Pak, iya. Kan banyak sekolah juga yang karena ketidaktahuan sehingga iya. Klien itu terisi 15 semua. Iya, iya. Padahal siswanya atau mungkin iya, siswanya tidak sampai 15. Tidak sampai 15, terus iya. Apalagi alatnya gitu. Iya. Alat klien enggak sampai apalagi 15. Kliennya, ya. Fisiknya enggak ada sampai. Iya. Iya. Itu bagaimana Pak? Terima kasih Pak. Oke, ya nanti tinggal nanti akan terlihat Ibu Pak. Ya, ya kita yang pakai ya kita pakai. Kita punya 7 ya masukkan pesertanya 7 sesuai banyaknya klien kita yang kita miliki secara fisik kan gitu. 15 itu kan berarti yang 8 kita punya bayangan gitu. Jadi kan karepe pus menjar mbok menawa duwe 15 wis tak isekno 15 kan gitu ya. Apiane pus menjar itu. Ber apa ini? Berprasangka baik gitu. Tapi nanti misalnya panjenengan nanti punyanya 7 ya yang 7 saja yang diisikan gitu nih. 8-nya yang nomor klien nomor 8 sampai 15 kosongin aja enggak apa-apa. Ngaten nggih? Nggih. Bisa diterima nggih. Siap Pak, terima kasih nge. Pak. Nggih, nggih, nggih. Di chat paling akhir, Pak. Di chat paling akhir. Sekolah waktu vervaltik sistemnya menumpang di SMP. Tapi itu mau mau menumpang di SD lainnya karena katanya saat konfirmasi ke SMP ditolak karena sudah full itu ke SMP mana ini ditolak ini randu ini Pak wah ini Pak Toto ini nolak nopo iya Pak Toto mikir off itu Pak Toto SMP randu 2 itu ya. Oh, langge. Ndak ya jangan milih ke situ kalau ditolak, milih ke yang lain. Tapi nanti milih ke sekolah terdekat yang lain. Milih ke Pak Toto nanti diterima. Secara sistem nanti itu biar Pak Toto itu nanti Pak Toto biar dengan MKKS-nya randu nanti korwil randu dan dibicarakan. Tapi maksimal 10 ya. Rakor kemarin maksimal sekolah ya, yang di Indonesia ya, sementara 10. Ini saya sudah ya. Ada 6 berarti ya. Kurang 4. Itu Pak diterima Pak Toto Pak terima Pak Toto siap tuh membuka tangannya untuk antar kepala sekolah bukan saya bukan proktor bukan saya ya kepala sekolah ya yang menentukan ini ampun saya direkom toh Pak. Terima kasih jawabannya Pak. Kepala sekolah. Ini ke online Pak, banyak teman-teman yang pengen ya. Tahu online ya. Sudah milih online tapi tadi bahasnya banyak kan ke semi. Oh banyaknya ke semi. Okay. Online kan, gini saya Pak Toto, yang ke online-nya ya. Online kemarin pun di-share nggak Pak Sis, yang folder-folder untuk online-nya ya isinya. Sambil ya, tapi banyak kemarin yang nggak bisa download dan, Pak. Oke, okay. Ini kebanyakan teman-teman kan tampilan apa? Windows Explorer-nya ternyata tidak mau menampilkan view-nya itu tidak mau menampilkan seperti ini Bapak saya searching. Ah, terlihat nggih Ibu. Di layar. Terlihat, Pak. Nggih, nah ini pada view kadang tidak mau nyonteng ini. Nyonteng file name extension. Jadi tidak terlihat itu ekstensinya apa kan ini. Jadi kalau di sini PDF ya muncul PDF itu PDF. Ya pada Windows Explorer-nya. Jadi kemarin yang sudah saya share
itu yang untuk online ya Bapak. Yang ini exam browser online. Bisa apa saja itu. Nanti juga biar praktek. Ini yang nah yang online itu hanya butuh ini Bapak. Tinggal mencermati bit Windows-nya. Kelihatan nggih? Kelihatan, Pak. Ya, ada 6 file ini untuk Proctor ya, Proctor browser. Versinya yang ini 20.10.14. Ya. Tapi untuk yang exam browser itu versinya 21.0.4.28. Ya, jadi ini untuk yang online, untuk yang exam browser untuk yang 4 atas itu untuk yang client dengan yang 2 ini untuk proktornya. Loh kok 2 padahal makanya 1. Ya tinggal lihat bitnya Windows. Ini bitnya Windows apakah 32 bit ataukah 64 bit. Kalau 64 bit ya pakainya yang diekstrak yang 64 bit. Nah, di sini kan 4 kok bisa 4? Ya 4 karena di sini ada yang diekstrak pakai 7Z, ada yang pakai RAR ini. Nah, ini kan terlihat tapi kok longgonku kok ora ketok 7Z-nya dan RAR-nya kan ini. Ya karena ini tadi kalau ini di centangannya dihilangkan maka dia tidak kelihatan, tapi kalau ini diklik nah akan kelihatan. Kemudian tampilan depan ini kok ada centang-centangannya seperti ini, longgonku kok gak enak ya di sini. Nah, kalau ini hilang item checkbox-nya diklik akan muncul ini. Dengan mau milih mana file yang mana, misalnya mau di copy file yang atas, tengah, nah loncat-loncat ini tinggal klik copy juga perlu. Meskipun pakai kontrol bisa. Ini sedikit trik saja, sedikit trik saja di Windows Explorer. Jadi untuk menampilkan ekstensinya ini dicentang. Kalau ini centangannya hilang, maka tidak terlihat mana to set, mana yang rar. Padahal ini kok bisa ya nama file sama kok bisa muncul ya, padahal ternyata type-nya lain ya. Ekstensinya lain, tipenya lain ya. Jadi ini yang tujuan ini. Oke, dilanjut. Sekarang misalnya laptop saya ini mau saya gunakan sebagai client. Halo, didengar enggak ini? Dengar Pak, dengar Pak, dengar. Masih on. Yang online ya, yang online. Kemudian 64 bit. Dengar Pak. Ya, 64 bit misalnya ini bit. Yang ini kita ekstrak. Ekstrak bisa pakai apa atau tadi senangnya pakai ekstrak ya. Kalau saya misalnya dapatnya nomor 2-nya, ufonya dimatikan. Nah, singgung rusuk apa tadi? Bu Mardiana Pak tadi. Oh iya. Mic-nya nah, di-on kan. Oh iya. Nggih. Okay. Kalau Pak Toto tadi seneng pakai ekstrak here itu nih ya, ekstrak here. Kalau ini saya lebih senang pakai ini, nanti dia akan membentuk folder baru. Jadi yang ekstrak tu. Ekstrak saja. Nah, ini maka double klik. Nah, ini harus ada 15 item. Ada 15 item ini 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ini pakai 14. Akun yang berbeda Pak. Soalnya enggak, untuk teman-teman di YouTube enggak bisa melihat Pak. Hah? Pakai akun berbeda Pribon? Share-nya tidak kelihatan Pak, kecil. Tidak kelihatan loh. Pak, kecil. Yang di YouTube enggak kelihatan? Di Gimit juga enggak kelihatan nih Pak, kecil. Ini mic-nya juga nggak kelihatan, Pak, kecil. Ini iya, kecil Pak. Ya, tetap ya. Loh, padahal itu Pak, kecil, ya? Admin dan penambahan. Layarnya besarin. Hah? Ini jenengan ada dua, Uci. Mungkin. Hah? Apa ya? Aku, saya ini pakai akun Blender ID. Wah, menjadi hanya dua sesi. Nah,
pengisian untuk data komputer proktor yang saat ini sudah diisi, apakah itu hanya berlaku untuk simulasi saja atau selanjutnya nanti juga diberlakukan seperti itu? Terima kasih. Pak Sis, bisa jawab itu mungkin. Pak Sis masih ada tapi mungkin pergi. Pak Sis. Oke, saya bantu jawab. Ya, Pak Toto. Ya, untuk simulasi istilahnya, semisal data yang sudah terinput 5, padahal 2 sesi, seharusnya kan terinput 10, biar bisa menjadi 2 sesi. Tapi secara aplikasi ANBK masih 5. Nah, untuk simulasi ini istilahnya kan untuk proktor ya, ditujukan untuk proktor. Jadi kalau siswa nanti ikutnya 5, nah diusahakan nanti bergantian, semisal numeri itu siswa 1, kemudian literasi numeriknya 1 sampai 2, kemudian dilanjutkan siswa yang berikutnya nomor 3 dan 4 ya. Jadi siswa nanti juga bisa merasakan semua siswa bisa merasakan bentuk soalnya, walaupun hanya menjawab 2 menggunakan akun temannya. Intinya belajar TIK-nya. Nah, kalau untuk GLADI dan ANBK, itu solusi ya, semisal supaya siswa nanti bisa terhandle semua, bisa praktek semua. Kan secara kenyataan, jenengan inputnya hanya 5. Secara otomatis kalau sudah diubah menjadi 2 sesi, yang sesi ketiga kan, siswa yang sesi ketiga tidak bisa ikut, ngoten nggih. Betul, nggih. Caranya itu tadi hanya menjawab semisal numerik nggih. Untuk soal numerik itu dijawab sampai 3 saja. Kemudian nanti gantian dengan siswa yang lain. Intinya jangan duduk bersama nggih, kan kita protokol kesehatan. Jangan duduk bersama, intinya gantian saja. Gantian, kemudian mouse dan keyboardnya dibersihkan dulu, disemprot, gantian dengan siswa yang lain. Kemudian GLADI dan ANBK, ya. GLADI dan ANBK datanya sama. Ya. GLADI secara otomatis ya nanti datanya digunakan untuk ANBK. Apakah bisa diubah? Sudah tidak bisa. Data GLADI nanti ya digunakan untuk data ANBK. Mungkin ngoten. Pak Puji mungkin bisa menambah. Jadi kesimpulannya simulasi ini nanti masih bisa berubah ya Pak, nanti waktu digladi. Bisa berubah. Ya cukup Pak, terima kasih. Ya, jadi setelah simulasi itu nanti akan ada pembersihan data lagi dari web ANBK. Kemudian nanti akan muncul data-data baru, panjenengan juga harus mengisi dari awal lagi, ya. Kecuali yang profile. Mengganti password itu masih tetap dieling-eling passwordnya, jenengan nanti malah jadi repot kalau tidak bisa buka web ANBK. Karena sampai sekarang admin kabupaten itu juga belum tahu password panjenengan itu apa kan ini. Jadi harus mungkin harus tanya ke provinsi. Jadi diingat-ingat ya password akun ANBK. Jadi setiap akan ada event, entah itu simulasi GLADI, okay, itu akan selalu ada pembersihan data dari web ANBK, mulai dari ide proktornya nanti juga akan muncul lagi, simpan, edit, hapus itu ya, dari atas, kemudian semua itu bisa diedit, okay, bisa diedit. Jadi kecuali passwordnya tadi, profilnya itu memang tetap itu. Kecuali misalnya ada SK baru, misalnya panjenengan ada tugas baru, proktornya ganti, ya diganti saja namanya di situ. Itu saja Pak, tambahan mungkin. Jadi melanjutkan yang online ya. Ada, masih ditunggu enggak ini yang online? Masih, Pak. Masih, Pak. Soalnya punya saya juga online. Oh iya. Takutnya nanti enggak bisa, Mas. Allah bisa. Lanjut, dilanjut. Lanjut, Pak, yang online. Ya, oke. Okay. Nyimak sampai pagi. Kalau bisa di record, bisa Pak,
disimpan itu Pak, di video biar di nanti bisa di-share gitu. Ini masih kecil nih, masih kecil ya. Di YouTube dan nanti sudah besar, sudah besar ya. Sudah. Ya, ini tadi sudah diekstrak ya. Kita ada ekstrak. File-nya ada 15 ini, Bu Bapak. Bukan file-nya ya. Apa sih? 15 item, Pak. Ada 15 bagian ini. Setelah diekstrak ini tadi. Ya. Yang ada muncul 15. Kalau kurang dari 15, misalnya kok kayak 11 sekarang. Nah, itu cirine ketok itu. Oh, berarti kepangan Defender itu. Ya. Antivirus. Jadi antivirusnya Windows berperan gitu. Jadi mengambil beberapa file pasti sudah tidak bisa digunakan. Kan ya. Jadi kalau filenya tidak ada setelah diekstrak tidak ada 15 item. Ini tadi saya ingatkan bahwa saya akan menggunakan laptop saya sebagai komputer client. Seperti ini, langsung open juga boleh, double click atau run. Ya. Terbaca ya, tuturi gambar tuturinya ya. Terbaca Pak. Ya. Baca Pak. Nah ini kalau yang panjenengan yang ekstraknya RAR akan muncul seperti ini, rasa bingung, internet tersedia tapi kok merah gitu ya. Pada setting saja diklik, kemudian passwordnya 12345 angka ya. Oke. Nah ini ada /full online, tidak saja klik di sini full online, kemudian simpan, run. Dia akan ngecek lagi. Nah, sudah. Nih. Kemudian klik. Pak Puji nge-like. Ya, semoga Pak Puji tidak terlempar ya. Tidak tertidur, Mas Es. Ya. Ini ada yang tanya di YouTube, apakah semua siswa wajib mengikuti simulasi? Ya, jawabnya adalah tidak wajib ya. Sesuai di web ANBK itu kan tertulis, simulasi itu bisa proktor sama tim teknis, dua orang, satu jadi proktornya, satu jadi klien atau peserta ya. Kalau mungkin peserta didik kita mau diikutkan ya silahkan, tapi tidak wajib ya, seperti yang ada di anbk.kemdikbud itu ya Pak Toto ya. Pak Puji terlempar kayaknya Pak. Iya, leres Pak. Sama nyen sewu Mas Sis, ini tadi di YouTube saya juga baca ada yang tanya, kebetulan teman jadi tunjungan tanya, itu nanti apabila online kendalanya apa ya Mbak gitu, terus kalaupun disampaikan kendalanya nanti kan kita bisa bagaimana cara mengatasinya, seperti itu. Ini tadi ada tanya gitu Mas Anas kalau nggak salah namanya. Monggo Pak Toto. Pak Puji sudah hadir lagi. Oke ya, jadi Ibu Bapak, sebelum nanti Pak Toto menjawab pertanyaan itu ya, tadi saya, jadi itu exam browser kenapa dianggap virus? Ya karena itu dia akan menutup Chrome yang ada, sehingga saya tadi kan keluar terlempar karena Chrome saya nutup dan diganti oleh Chrome-nya Pusmenjar. Ya, dia menjalankan Chrome-nya Pusmenjar, akhirnya saya terlempar keluar, kan dianggap keluar gitu karena Chrome saya tertutup kan gitu. Begitu Chrome menutup kan otomatis saya terlempar dari Meet ini kan gitu. Nah itu kenapa kok oleh Windows itu dianggap virus, makanya real time protection-nya harus dimatikan. Ngaten nggih Bapak? Tadi bisa terlihat nggih bagaimana cara ini nggih? Bisa Pak. Bisa Pak. Nggih. Nah, mudah-mudahan dipahami kalau sebagai
komputer klien. Monggo Pak Toto tadi di pertanyaan saya tidak. Untuk kendala online istilahnya kan sebenarnya tidak ada kendala asalkan internet kita stabil. Maksudnya stabil itu antara download dan upload itu sama. Yang direkomendasikan adalah satu komputer atau satu klien itu speed testnya rata-rata 1,5 Mbps. Ya. Jadi untuk di uploadnya, upload. Ya, upload dan downloadnya sama. Kemudian jika panjenengan semisal IndiHome, IndiHome itu semisal jenengan beli yang paket 50 mega semisal. Saat download itu mungkin 50. Tapi ternyata uploadnya hanya 1 atau 2. Nah, itu berarti nah itu berarti kan tidak seimbang. Stabil. Istilahnya tidak sama antara download dan upload. Nah, diusahakan dicek di speed test nggih. Mungkin dulu kan juga pernah diajari bagaimana cara mengetahui kecepatan internet kita. Bisa menggunakan speed test, jangan ketik di Google speed test, kemudian jalankan speed test, intinya download dan upload itu sama. Nah, itu mudah, intinya kalau internet stabil, insya Allah jalan. Kendalanya di mana? Di komputer pusat, server pusatnya. Server pusatnya itu mampu tidak dikeroyok sebanyak siswa seluruh Indonesia. Nah, tergantung kemampuan server di pusat. Kalau kemampuan server di pusat itu insya Allah dibelikan server yang mungkin meluai Google, ya. Meluai servernya Google, ya insya Allah nanti bisa lancar. Facebook. Yeah. Atau pinjam servernya Facebook, mungkin insya Allah bisa lancar. Nah kalau servernya ANBK besok itu mampunya 1000, misalnya 1000 klien, tapi dikeroyok 2000, ya secara otomatis down servernya. Kendalanya mungkin di situ, di server pusat. Yang pertama, cek kecepatan internet kita dulu. Kalau stabil antara download dan upload itu stabil. Kalau kita punya sebanyak 15 atau 10 lah, ngitungnya paling enak 10. 10 berarti harus satu klien itu 1,5. Oh, berarti saya harus punya bandwidth sebesar 15 Mbps. Berarti kita harus menyediakan bandwidth sebanyak 15 Mbps. Kalau menggunakan semisal jenengan di pelosok ya, di pelosok kok pilih online, ya berarti panjenengan kemarin keliru pilih. Kok di pelosok kok berani pilih yang online. Jadi diharapkan cek dulu kestabilan internet antara download dan upload itu stabil, digunakan secara 1 jam itu internetnya stabil terus, ya insya Allah di tempat panjenengan bisa lancar. Kendalanya nanti sering di komputer atau server pusat. Tapi kan ini tidak menjadi kendala panjenengan, tidak menjadi jenengan itu langsung down. Permasalahannya kan bukan di panjenengan. Permasalahan ini muncul di server pusatnya. Berarti nanti menjadi tanda kutip catatan untuk pusat. Jadi bukan dari kesalahan panjenengan, nanti menjadi catatan server pusat. Oh, berarti dikeroyok sebanyak ini server kami belum kuat. Oh, berarti harus di-upgrade. Itu kan yang mikirkan nanti tim pusat. Mungkin itu Pak Puji bisa nambahkan. Oke. Jadi tadi pertanyaan kendala itu. Mau tanya. Oke, sekedar yang kendala dulu ini. Jadi benar tadi yang sampaikan Pak Toto, paling utama itu ya pada kecepatan internet kita. Kalau tadi saya dengan Pak Chandra, ada Pak Chandra ini. Terus ada nih. Lu masih ada, Pak? Oh iya. Tadi tak cek hanya 0,6 ya, Pak ya. 0,63. Ah, 0,63. Untuk unggah. Nah, ini untuk uploadnya 0,63 gimana, Pak Toto? Mampu. Yeah. Karena kan online itu sistemnya kita mendownload soal dulu. Siswa itu menjawab A, itu langsung mengirim. Oh, berarti nanti ada jeda mengirimnya itu lambat. Pakai 0,6 itu ya. Nah, pakai 0,6 itu tadi. Iya. Jadi saat siswa itu memilih A, kemudian pengen ke soal yang berikutnya. Nah, nanti terkendalanya di itu.
menuju ke soal berikutnya pada menjadi saat klik melanjutkan. Karena klik melanjutkan itu artinya kira kirim soal, kirim jawaban, ya. Kirim jawaban itu menjadi lambat. Tadi pakai ini kok, pakai XL. Insya Allah ke depan pakai WiFi nggak? Bukan gitu kok, Pak. WiFi-nya kabel atau apa? Kalau WiFi-nya antar tembak, ya, niku tidak direkomendasikan juga. Kalau kabel rekomendasi. Jadi gini, kalau mau jangan-jangan WiFi, tapi kalau satu HP satu laptop, saya sarankan jangan juga pakai tethering WiFi. Tetapi pakai kabel data seperti itu, yang USB. Untuk ngetas itu, USB, yang di tethering USB-nya, tethering USB jangan tethering WiFi. Oh siap. Ya itu akan lebih stabil, Kalau asal syarat provider di daerah panjenengan itu memang masuk sinyalnya stabil. Gitu. Tapi sangat tidak direkomendasikan sebenarnya kalau 0,6 hanya 0,6 ya. Paling enggak ya 0,9 itu. Minim ya 0,9. Ya, paling baik ya 1 seperti tadi Pak Toto, kalau 1,5 itu untuk uploadnya loh, okay? Untuk uploadnya. Okay, itu okay. Kendala utama di situ dari sekolah, dari satuan pendidikan. Sedangkan kendala yang lain misalnya putusnya jaringan dari pusat dan sebagainya itu bukan permasalahan panjenengan itu. Pokoknya begitu dicek kok internet lancar dan sebagainya, buka jangan berpandangan tanggo YouTube-annya lancar kok, tanggo Facebook-an lancar kok. Jangan lihat pandangan itu. Kebanyakan monggo YouTube-an lancar kok. Hanya kan seperti itu alasannya. Ya. YouTube lancar, untuk TikTok-an lancar dan sebagainya. Nah, upload dan download-nya. Iya, nggih, Pak. Mas Arifin. Itu jadi bukan itu. Karena apa? Karena YouTube itu pakai download sistem saja. Reduce ya. Ya, pakai reduce dia download cut panjang baru ditampilkan. Download lagi cut panjang tampilkan. Jadi bukan padahal untuk ANBK itu butuh upload, butuh kirim ya. Jadi butuh kirim ke pusat gitu. Jadi jangan gue tanggung nyetel YouTube lancar repola enggak ada jedanya rano mandeke mubeng-mubeng gitu ya. Jangan beranggapan seperti itu, Pak. Jadi dilihat juga uploadnya, ngatan nggih nggih. PR-nya ini meningkatkan bandwidth, Pak, biar uploadnya tinggi nanti. Nggih itu tanya Pak Puji. Nggih. Speed internet di sekolah saya itu pakai Indihome. Iya. Kebetulan kemarin saya tes itu yang download sekitar 18, kemudian uploadnya itu mendekati 5. Yeah. Rencana saya mau online, kemudian untuk sinyalnya saya tethering sinyalnya pakai WiFi tanpa kabel. Itu seperti yang disampaikan oleh Pak Toto tadi, untuk upload dan downloadnya harus seimbang, yaitu 1,5 Mbps. Sedangkan klien kami rencana pakai 5. Yang saya tanyakan untuk 5 Mbps upload tadi, apakah nanti dibagi 5 laptop tersebut? Iya, betul. Iya, betul. Iya, dibagi 5 itu. Oh, gitu. Jadi lebih baik jenengan kalau mau mencoba itu 5 klien dihidupkan semua, semua disambungkan pada satu WiFi, ya. Dengan WiFi, komputer A pakai WiFi A, komputer B pakai WiFi tidak, tapi dalam satu WiFi sekolahan itu misalnya, atau WiFi manapun, pokoknya dalam nama yang sama, SSID-nya sama itu, jalankan bareng, kemudian dicek bareng. Kemudian jajal-jajal, foto-foto nyetel YouTube-nya kabeh lah. Kemudian cek uji kecepatan internetnya, itu berapa, itu kalau 5 bareng jalan semua. Gitu lah. Jangan-jangan hanya satu terus untuk ngecek. Gitu lah. Berarti kan nanti ada 6, Pak. Ada 6 komputer itu yang jalan bareng. Berarti proktornya juga satu, kan? Rencana saya proktornya pakai kabel LAN, Pak. Yang kliennya yang ya, otomatis, Pak, itu juga akan membagi karena
IndiHome itu up to, Pak, bukan. Ya, yakin yang di untuk langganannya itu up to, bukan dedicated nih. Oh, jadi up, ya, up to itu otomatis ya nanti terbagi menjadi 6 walaupun bukan yang wifi. Ya. Selama itu dalam satu IndiHome, satu nomor pelanggan ya. Satu nomor pelanggan. Berarti nanti ya dibagi 6. Jadi Pak, terima kasih Pak. Iya, dicek semua itu. Mohon izin Pak Puji mau bertanya. Mohon izin, saya pertama kali menggunakan Chromebook Pak untuk tahun ini. Pertanyaan saya itu yang di Chromebook untuk exam bro-nya kan sudah terisi. Berarti secara otomatis ya Pak? Iya otomatis itu tidak perlu masang, tidak perlu download, tidak perlu sebagainya. Oh siap, terima kasih Pak. Iya, online ya. Siap Pak. Selamat memanfaatkan Chromebook. Terima kasih. Pak Puji, kemarin ada kendala sedikit Pak terkait dengan setelah menggunakan browser tersebut terus kita keluar kan itu pakai kontrol PC itu ya. Nah, ternyata kontrol CP. Nah ternyata ada beberapa teman kemarin menggunakan kontrol CP itu nggak bisa. Mungkin ada solusinya Pak. Terima kasih. Ya dicek di tadi Pak setting 1, 2, 3, 4, 5 passwordnya itu mungkin sudah diubah mungkin di situ. Nanti di situ ada kok. Ya, ada kontrol pakai kontrol CP atau pakai kontrol apa itu ada. Tadi kan di atasnya yang online sama full online itu ya. Itu kan sudah buka lagi ya. Kita buka lagi ya. Tapi ampun diran. Oh iya, jangan diran ya tak. aku hilang nah. Aku uji solarineh lho. Ini Pak Uji sama ini kita tanya, ada banyak teman yang tanya ini kalau lebih baiknya itu kita jalankan di ekstrak dulu atau langsung di RAR-nya itu Bang Gie. Soalnya banyak sumber ya, ada yang langsung di RAR-nya atau di ekstrak dulu kan gitu. Banyak sumber di YouTube itu banyak yang di RAR-nya tapi banyak yang juga rekom di ekstrak dulu gitu Pak. Yang benar yang mana? Boleh pakai langsung tanpa diekstrak bisa Pak. Jadi ini tadi yang menanyakan itu ya. Dilihat apakah kontrol CB atau tidak. Tadi di sini ya. Nah, di sini loh. Nah, ini Bapak. Nah, hurufnya udah berubah apa enggak itu loh. Ya. Kecil Pak, tampilannya tidak terlihat. Di saya terlihat. Alah ya ini. Saya terlihat kontrol key CB ya. Saya juga terlihat ini. Nggih, ini kan di sini Pak, dilihat itu hurufnya apa itu, nggih. Nggih Pak, nggih. CB ya, berarti kontrol CB gitu nggih. Itu nggih. Oke. Nggih Pak. Terima kasih Pak. Setting itu passwordnya 1, 2, 3, 4, 5 oke, terus dilihat itu CB hurufnya apa itu. Mungkin sudah diutak-atik diganti itu. Boleh saja ada yang lain mungkin itu setahu saya itu jadi ada di setting tambon sudah 22.07 Bapak sambung capitan lagi Arab ngantis. Mas Arif. Uji kopinya turun kelas. Mas kopinya kan turun kelas, Pak. Cekap nggih. Tadi ini Pak Budi mau masuk, Pak. Oh, ini Pak Budi mau masuk, Pak. Pak Budi Rianto. Oh, nggih. Oh, nggih. Monggo, Pak. Untuk bisa menyampaikan. Pak Budi Rianto. Halo, Pak Budi. Sugeng dalu, Pak. Sugeng dalu, Pak Budi. Terdengar. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Terdengar Pak Budi. Alhamdulillah.
Sorry, tadi itu rencana saya sudah mau ikut, mau gabung. Tapi ada rapat mendadak, jadi kelupaan. Ini baru pulang. Halo. Pak. Tradisi seperti ini bagus. Jadi apa ya? Rapat seperti ini karena ini kan waktunya ibaratnya sudah mendesak ya. Besok Senin sudah mulai simulasi ya Mas Is? Simulasi yang mulai tanggal 23 Pak. Iya yang 23 Pak. Iya. Hari Senin toh. Tergantung pilihan sekolahan Pak. Ah iya simulasi toh itu mulai tanggal 23. Iya. SD periode 2 kebanyakan Pak. Dan nanti walaupun saya habis simulasi itu diusahakan nganu ada pertemuan rutin seperti ini. Kira-kira kalau begitu gimana? Setuju? Monggo Pak. Karena untuk pelaksanaannya kan nanti masih bulan Oktober ya. Oke. Iya Pak. Nah ya, ya. Kalau masih di pertemuan seperti ini nanti rutinitas kan bisa dipakai sharing. Oke. Jadi kalau mungkin ada kendala-kendala atau hal yang mungkin kurang memahami kan bisa dipakai sharing walaupun nanti sudah mengikuti simulasi gitu loh. Ya. Seandainya seperti itu kan bisa diterima toh? Bisa Pak. Oke Pak. Ya. Itu Pak Puji ya itu ya? Oke Pak. Halo. Iya. Apalagi ada Pak Puji, Pak Sis. Pak Toto. Terus Mbak ini ada Mbak ini. Mbak ini lewat YouTube Pak. Oh, lewat YouTube. Mas Arifin. Ada, Pak. Mas Arifin tadi. Ada, Pak. Oh, ya. Itu. Ada siapa lagi, Mas? Mas Puji. Ya, yes. Mas Rukan ada. Pak Toto. Pak Toto, Pak. Mas Truhan melalui YouTube. Oh, YouTube. Ya, itu kan ada pakar-pakarnya. Nanti teman-teman bisa sharing di sini. Kalau bisa agak rutin enggak apa-apa. Tapi ya Pak Puji rekoso iki. Tersita Pak, waktunya ya Pak. Demi suksesnya NBK Blora Pak. Ya sudah dilanjut ya sharingnya. Saya tak mendengarkan aja. Nggih. Terasa empon cekap ya, ini Pak. Ya sukses ya teman-teman ya. Alhamdulillah. Semoga nanti simulasinya sukses. Nggih. Amin. Ya. Amin. Dipandu yang lain aku tak mendengarkan. Nggih Pak. Enggak malah mungkin materi ini hilangin aku ngomong terus. Sampun cekap Bapak dari tadi pukul 19.30 banyak ada pertanyaan. Oh, gitu. Iya. Mungkin teman-teman masih ada yang mau bertanya mungkin Pak Toto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Budi, Pak Puji. Selamat malam. Ini Pak, saya mau menanyakan dari teman-teman di Kecamatan Bogorjo, Pak. Karena kaitannya dengan perubahan yang semula 3 sesi menjadi 2 itu bagaimana cara mengatasinya gitu loh Pak gitu. Terima kasih ya, malah bidangnya orang bidang gue ya. Gitu aja Pak, terima kasih. Iya moga dijawab masa sebab Pak Pujiku. Oke, tadi juga sudah ada yang bertanya itu, Bapak. Tadi sama jadi, dibahas, Bapak. Oh, gitu. Iya, jadi kalau seperti itu kan itu bukan ranahnya proktor, Bapak, mestinya. Itu kan sudah ranah kebijakan oleh Ibu Bapak Kepala Sekolah ya, untuk mengambil keputusan bagaimana agar yang tadinya 3 sesi cukup dengan 5 klien, sekarang berubah menjadi 2 sesi, kan mestinya. Kebijakan Ibu Bapak Kepala Sekolah perlu mengambil kebijakan lagi untuk menindaklanjuti apa yang diputuskan oleh Pusmenjar. Jadi Pusmenjar kenapa kok menerbitkan ini? Justru karena kasihan kepada proktor. Gitu. Oh gitu ya. Okay. Yang tadinya 3 sesi itu tingkat kelelahannya itu akan lebih tinggi. Sampai maghrib Pak. Sampai malam ya. Berarti nanti pengaruh pada peralatan juga ya Pak Puji? Iya, otomatis Pak. Kliennya harus nambah Pak, karena hanya 2 sesi Pak. Itu kan kebijakan kepada kepala sekolah Pak. Tambah peralatan Pak. Ini kan pengaruhnya pada yang menumpangnya Pak, pada yang ditumpangi ya? Ini yang mandiri Pak. Yang mandiri Pak.
Oh, malah yang mandiri ya? Iya. Okay. Jadi yang mandiri yang tadinya misalnya cukup 5 klien, 5 komputer itu cukup. Iya. Sekarang harus, otomatis harus nambah cukup, komputernya. Harus nambah. Iya, kalau kalau 3 klien menjadi 2 otomatis komputernya kan bertambah. Iya. Iya, otomatis paling enggak tambah 3 lagi kan gitu kan. Ya, sekolah siap menerima kepala. Nah, itu nanti ya malah nganu nek kepala sekolahnya tidak bisa mengambil kebijakan otomatis menambah peralatan kan begitu. Okay. Nah, itu nanti kan harus ada perubahan lagi yang mandiri menjadi menumpang nanti. Lah tadi juga menumpang juga ada ketentuan batasan Pak itu. Menumpang hanya 10 sekolah, Pak. Ketentuan batasan 10 sekolah, Pak. Nah, itu gimana, Pak? Sementara masih banyak juga sekolah SMP itu yang memilih tidak diperkenankan untuk ditumpangi. Jadi tidak muncul. Ya, mungkin nanti tapi Pak tidak berkenan untuk ditumpangi malah kan ya gak sinergi berarti. Lah nggih. Nggih, Pak. SMP mana Pak itu Pak? Ya ada sih, ada beberapa yang tidak muncul, otomatis tidak muncul di pilihan SD-SD terdekat itu otomatis kan tidak diperkenankan untuk menumpang di situ, ya, tidak bersedia untuk ditumpangi. Minimal kemungkinan tidak ada 7. SD yang menumpang ke situ. Bukan, mungkin bisa ya. Saya bantu Pak. Intinya ya. Ada masalah di Randu ya, contohnya semisal saya di Randu Blatung itu semisal SMP berapa semisal ya, dia merasa internetnya itu kurang banter, kurang cepat. Tapi secara sarana prasarana itu sangat banyak, bahkan untuk 5 SD ya, 5 SD atau 6 SD pun bisa, tapi dia keterbatasan yang pertama dari dia merasa SDM-nya belum mampu untuk istilahnya kaitannya dengan siswa SD yang terlalu banyak. Kemudian dia juga tidak merasa mampu bahwa internetnya di sekolahan kami itu cuma kecil. Itu yang istilahnya proktor yang langsung konsultasi ke saya seperti itu. Jadi dia tidak menerima SD yang terdekat tersebut. Oh, berarti ada permasalahan khusus nggih. Nggih, dari SDM dan koneksi internetnya. Dan permasalahan jaringan kan intinya. Nggih. Kebanyakan menolaknya seperti itu, Pak. Yeah. Ada juga yang karena tidak tahu, Pak. Ada juga karena tidak tahu. Yeah. Oh, ternyata milih kok. Ternyata kalau dipilih tidak itu berarti nanti tidak bisa ditumpangi kan itu, Pak. Iya, di verbal TIK-nya. Karena mungkin sosialisasinya kurang, Pak, di verbal begitu. Iya. Tapi kelihatannya bisa jalan ya, Pak, ini ya. Mau pengaruhnya yang itu ya, yang sesi ya berarti ya. Iya, Pak, pengaruhnya sesi ini yang berat, Pak. Iya, yang sesi karena dengan alatnya itu, Pak, menambahkan alatnya itu, Pak. Lah iya, mau tidak mau kan harus mengeluarkan dana. Padahal dananya orang sidik, kan ya? Itu kalau sekolah lemu Pak, sekolah sedikit terus gimana? Minimal 8 laptop Pak udah jalan, 8 nah, klien iya. Udah bisa. Iki podo buntu nih nek ngono iki. Terus piye carane? Terus lagi Pak Budi, itu kaitannya dengan memang sosialisasi kemarin kan agak kurang, sehingga memilihnya kadang ada yang di pelosok itu malah milih online dan lain sebagainya, tidak memperhatikan kondisi di lapangan karena belum ketahuannya gitu. Iya. Setelah jelas tahu seperti kurang. Ini, oh ternyata salah pilih, lebih baik itu, wah kalau gini sebenarnya saya numpang, saya atau online mandiri gitu. Nah itu perubahan itu masih bisa nggak Pak Budi ini untuk kebijakan di dinas? Ini nek kemarin katanya Mas Yasin ya. Iya. Katanya sudah deadline. Deadline ya? Iya. Oh gitu. Ya nanti saya jawabnya di bawah Pak. Terima kasih. Iya. Coba katanya seperti itu kemarin. Kemarin kan yang ada perubahan seperti itu pas hari apa ya Pak Puji? Yang yeah. SMP saya minta Pak Selamat untuk mengumumkan itu loh. Oke. Okay. Yeah. Iya. Nah jadi, itu deadline-nya hari itu. Iya. Yeah. Nah, berapa itu?
Tanggal 20. Tanggal 15 mungkin. 15 ya, 15 ya. Yang waktu itu ya, SMP. Waktu itu ada perubahan SMP prosesnya, kalau di sana ada 20. Harus sampai provinsi itu, Pak. Prosesnya ya. Yang itu yang membuka kan juga provinsi, bukan kabupaten. Ya, ada 25 Pak. SMP kemarin yang buka. Iya. Ya tanggal itu dulu deadline-nya. Iya. Itu pun sampai bukan Mas Yasin Pak yang membuka, tapi provinsi. Ya. Kabupaten sudah memang tapi itu. Tapi kabar misalnya kan kabar dari baiknya, Pak Yasin. Enggak, kabar baiknya enggak. Kabar baiknya katanya setelah simulasi ini Pak nanti akan ada pembersihan data lagi di Verbaltik dan akan ada penyusunan data baru di Verbaltik. Oh, berarti masih rencana bisa dibuka lagi. Mudah-mudahan terbuka. Nah, amin. Kalau nanti bisa dibuka itu berarti kan segera kemungkinan dibuka. SMP yang belum ditumpangi kan bisa ditumpangi bisa ya. Bisa berarti ditumpangi. Nanti tak fasilitasi lah insyaallah. Nggih. Nah, saya Pak Budi. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Anu, Pak. Untuk Mas tunjungan. Nggih, Pak, terus Pak. Untuk tunjungan sebenarnya Kaisar 2 itu 2 tahun yang lalu itu kan mendapat bantuan 28 PC, Pak. Nah, sebenarnya itu bisa diberdayakan ke depannya untuk digunakan mungkin dipakai untuk menumpang di sekolah-sekolah yang sekitarnya, Pak. Gitu, Pak. Matur suwun. Tapi kendalanya di internet, Mas Lir. Ya, tapi kendalanya di internet, Pak. Ini sementara Kaisar 2 masih ini nyambung internet sama rumah yang di depannya, tapi rumahnya itu punya tower gitu loh, Pak. Jadi dibagi untuk yang Kaisar 2 karena tadi saya juga dari situ. Ini sing di Kaisar 2 ra terima iki. Lho saya Kaisar 1, Pak. Saya Kaisar 1. Cuma saya Kaisar 2. Nggih. Cuma kan bantu di Kaisar 2. Iya, iya. Mbak Navani. Iya, Pak J. Berarti sementara untuk Kaisar 2 belum anu ya, belum ditumpangi ya. Karena terkendala masalah internet ya, Mbak. Untuk internetnya ini mungkin kalau masih online, Mbak. Masih online mungkin. Masih online belum. Sembidari. Ini saya sendiri juga masih anu loh, Pak Puji dan teman-teman. Intinya ini belum optimis. Belum optimis untuk pelaksanaan ini bisa sesuai harapan kita. Saya khawatirnya nanti pas hari H itu juga banyak kendala gitu loh. Nggih, Pak. Ya, sama tapi yang membantu waktu. Membantu kelancaran dari instansi terkait itu sudah kami minta bantuannya. Mungkin yang dari sisi jaringan Telkomnya juga sudah kami hubungi. Listriknya insya Allah tidak mati, dari PLN-nya sudah kami hubungi. Terus nanti kalau terkendala masalah pohon-pohon, itu juga PUPR sudah kami hubungi dan perhutani. Itu. Nek masalah seperti itu insya Allah anu, sudah kami hubungi semua empat instansi. Dinas-dinas terkaitnya, Pak. Iya. Tapi nek sing masalah sarprasnya itu loh yang kami juga masih bingung. Iya Pak, memang hambatan utama kan di internet, apalagi kalau misalnya mengenai mode pelaksanaan online. Jadi ya mungkin yang kliennya banyak itu tinggal membelikan servernya aja Pak, sehingga kebutuhan internet itu tidak perlu banyak kalau pakai semi online. Oh gitu ya. Iya. Nah, mungkin Kaisar 2 bisa Pak, kalau mungkin dibuat semi karena Kaisar 2 itu dia gini, ngambil internetnya dari rumah yang di depannya, tapi rumahnya itu yang punya tower gitu loh Pak Puji. Jadi kadang terus dibagi dia seperti itu, jadi kabelnya nggak terlalu itu deket sih. Cuman memang ini masih online, belum semi beliaunya, tapi perangkatnya memang banyak. Yang tadi saya sampaikan, PC jadi satu sama monitornya itu tadi yang saya install tadi. Yang tadi saya siang install. Kaisar 2 itu anu, Mbak Ravani. Halo. Kaisar 2 Pak Narto ya. Bunarse. Ini itu nanti kan di pedayakan kados Mas Ir saged Pak. Cuman di semi tadi kados mungkin karena kendala internetnya itu. Ini anu kalau mungkin difasilitasi masih bisa enggak ya? Dalam arti untuk difasilitasi untuk semi nggih Pak. Iya.
Artinya di anu kami kan paling-paling hanya cara kasarannya minta tolong dan sebagainya, mungkin bisa mengarahkan lah gitu. Mungkin sakit Pak, tapi kan ini beliaunya online, belum beli server, jadi belum semi. Nah, kalau tadi penjelasan Pak Puji, online kan butuh internet yang tadi nggih, ngoten. Laptopnya dipinjamkan mungkin ke SD yang lain. Oh lah, itu cacat ya. Oh, J itu mungkin J itu bisa bisa Mas ya, itu salah satu ya Pak ya. Ya. J ini 28 kemarin. Kemarin saya sudah jawab tanya Pak. 20 dipinjam. Coba Mas Khairul, Mas Khairul. Iya lah. Ya, coba halo, itu anu. Halo. Kalau pendapat Pak Puji tadi, mungkin laptopnya dipinjamkan. Kira-kira kalau itu dipinjamkan untuk wilayah tunjungan, dipinjamkan kemana Mas Khairul? Kalau kesulitan insya Allah saya bisa bantu itu. Sakit Pak. Nah, yang saya mungkin loh. Kalau 28 itu kemungkinan ya Pak, kemungkinan mencukupi untuk Dapin 3. Ya, Dapin 3 ya? Dapin 3. Iya, yeah, artinya kekurangan dari Dapin 3. Ya, ini tadi karena ya, terdekat kemarin juga saya sudah matur sama Bu Narse kaitannya dengan minjam, terus beliau nggih jawabannya guyon, minjam apa apa deh, tapi nggih dirawat dan tentunya kan seperti itu kalau kita minjam. Wani piro Mas nyen sewu nggih, ini tadi saya kan kebetulan bantu di sana. Saya sampun matur sama Bu Narse, Pak. Kebetulan SD saya juga kurang dua perangkat dan beliau juga memperbolehkan dipinjam karena perangkat yang dipakai beliau hanya 12 karena siswanya beliau itu kalau enggak 25, 23 kalau enggak salah, sehingga masih bisa untuk dua sesi, sehingga 12 yang dipakai tadi yang di-on-kan beliau. Satu ruang, yang lainnya masih di dalam gudang, Pak. Nah, saya sudah pinjam dua, memang yang geser satu. Seperti itu, Pak Budi, infonya. Oh, gitu. Coba, Mas Khairul, nek kira-kira apa membutuhkan itu nanti insya Allah saya bisa bantu, Mas. No, okay, Pak. Oke, okay, terima kasih, Pak. Kemarin juga komunikasi dengan Bu Narse, monggo, Dek, badai nyambut, ya, monggo. Artinya kan ada surat resmi lah Pak untuk peminjaman, bukan hanya sekedar meminjam digotong kan gitu. Eh ngono. Ala Mas Khairul gawe surat rapopo. Oke. Siapa? Ya mungkin ngaten Pak karena keser 2 itu kan di Dapin 3 nggih. Kemungkinan untuk kelebihan PC dari Keser 2 itu bisa dipinjamkan SSD di Dapin 3 yang terdekat Pak, karena PC jika digotong kemana apa dengan jalan yang jelek mungkin ya atau terlalu sering juga itu mempengaruhi, mungkin bisa untuk Dapin 3 bisa Pak. Mas Ir itu monitor gitu ya. Gabung PC kok Mas, enak kok, ending itu hanya satu kotak kecil dengan bawa di kardusnya tuh ending. Tadi saya bawa ending Mas. Tadi saya sudah bawa, cuman memang belum terinstal Pak. Jadi yang di gudang itu masih murni, gitu, belum terinstal apa-apa sama sekali seperti itu. Nggih, yang masih di gudang yang 12 sudah terinstal tadi di kelas karena saya tadi bantu seperti itu. Berarti Windows-nya juga belum ada ya Mbak ya? Saya belum yang di dalam ya. Yang di dalam gudang belum Mas Ir, yang di dalam gudang masih saya gelan semua dalam kardus, yang di dalam gudang yang tidak kepakai, yang terpakai yang dibuka tadi hanya 12 perangkat kok seperti itu. Oh iya. Okay. Windows-nya ada kok, itu, Windows-nya ada. Enak. Windows-nya ada. Sudah lengkap ya Pak Buci? Mungkin sampun. Iya sudah lengkap itu, Windows-nya bahkan itu Windows kalau apa jenenge Pak Toto? Windows yang genuine ya. Genuine. Windows asli itu. Asli ya berarti ya? Ya, ya. Kalau itu biasanya office-nya belum diinstal Pak, office-nya saja. Oh ya, mungkin office-nya aja. Office-nya. Ya. Ya. Itu bantuan tahun berapa ya? Bantuan tahun berapa ya itu oleh? Itu 2020 Pak. 2020 masih. Ya, 2020. Insya Allah lengkap kok kalau yang 20. Ya, itu. Coba Mas Khairul nanti yang tunjungan Mas ya, itu Dianu ya. Iya Pak, siap Pak. Nanti saya komunikasi dengan Bu Narsi lagi, terus koordinasi dengan Bu Yekti juga nanti. Ya.
Oke. Yang kata kuncinya di Bunarsihnya. Nggih, siap. Nek Bunarsih lho mau Pak Wangi, Pak. Betul, betul Mas Ir. Oke-oke aja Pak kalau Bunarsih, Pak. Oke, lho mau Pak. Kepala sekolah 6 ya Pak Puji. Nanti anu Bunarsih nek butuh omong-omong dengan saya ya saya siap Mas anu Mas Khairul. Nggih, Pak. Siap. Nek upama ora ya nggih, ya. Nggih. Monggo dilanjut yang lain. Masih satu lagi, Pak. Maaf, Pak. Nggih. Ya. Di kecamatan saya itu ada 15 yang menumpang, Pak. Padahal ketentuannya kan 10 penumpang. Terus yang 5 itu kecamatan Budi. Di satu, Bogor, 15 itu di satu sekolahan, Pak. Iya. Oh iya. Di SMP 1 Bogorjo itu. Oh. Itu 15 yang menumpang. 15. Menumpang. Padahal ketentuannya kan 10. Itu gimana, Pak? 10, ya. Nanti ada penataan ulang, Pak. Nanti akan ada penataan ulang seperti rakor kemarin maksimal hanya 10. Yeah. Nanti akan ada penataan ulang di verbaltiknya. Di verbaltiknya otomatis nanti akan berubah dan mungkin nanti Bogorjo 2-nya juga akan yang tadinya di tidak diperkenan untuk menumpang mungkin nanti oleh sistem akan dibuat supaya ya. Jadi akan muncul pilihan di Bogorjo 2. Tapi untuk nah, sementara untuk saran ini, teman-teman ya, untuk saran teman-teman. Untuk sementara ini berarti masih tetap 15 itu dulu ya, Pak ya? Iya, ini kan simulasi yang menumpang kan belum melaksanakan, Pak. Iya, maksudnya ya. Sampai yang melaksanakan baru yang mandiri ya, yang Pak. Mandiri, yang mandiri ya, betul. Ya. Maksudnya gitu pertanyaan di bawah itu gitu. Kalau ya. Berarti yang 5 itu nanti waktu hari hanya ada perubahan status atau tidak gitu loh. Iya, iya akan dibuka lagi verbaltiknya akan dibuka lagi tetap ya. Jadi tidak. Berarti setelah tidak, simulasi, Pak. Setelah simulasi, Bapak. Ya. Oh, gitu. Ya, terima kasih. Menunggu Pak Bambang untuk verbaltikan nanti kemungkinan bisa dibuka lagi. Pak Arifin, ya. Nah, dari itu untuk kesiapan yang fokusnya ini simulasinya, Pak. Ya. Oh, gitu. Nanti untuk verbaltikannya ya. Terima kasih Mas Win. Okay. Soon. Apa nanti anu ya Pak Puji, Pak Toibah, yeah. Mas Sis. Yeah. Mungkin setelah simulasi, yeah. Kita coba dari yang apa ya, yang operator kecamatan-kecamatan itu, tim teknik kecamatan. Okay, monggo, nanti Bapak. Perwakilan satu-satu kita ketemu gitu gimana? Okay, monggo Bapak. Yeah. Nanti mungkin dari pengalaman-pengalaman itu nanti bisa dipakai. Ya. Atau kendala apa nanti bisa dibicarakan sehingga dituangkan pada saat simulasi kendala bisa. Apa yang ada nanti bisa disampaikan. Seandainya gitu gimana? Nggih, monggo, Pak. Nggih, monggo, Pak. Nah, itu ya nanti tak fasilitasi insyaallah. Nggih. Nanti terakhir tanggal berapa ya simulasi ini? 2, Pak. Tanggal 2. Tanggal 2. 2 September. Nah, SMP tanggal berapa pelaksanaannya, Pak? Sama, Pak. Sama, Pak. Tinggal milih tanggal berapa. Ya. Nah, itu yang pelaksanaan itu apa? Bukan simulasinya, bukan simulasi. Oktober ya. Yang tanggal. Agustus September. SMP kan pelaksanaannya September ya? Oktober awal, Pak, kelihatan. Oh, Oktober awal. Iya, iya. Duh, iya. Yang tanggal. SD-nya diundur. SD-nya kan ada itu SD-nya kan ada 8 hari itu, Pak. Bahkan di pos itu tadi saya sedikit membaca. Itu daerah yang PPKM level 4 itu nanti Februari 2002, Pak. Oh, malah ngono ya? Iya, yang PPKM level 4 loh, Pak. Ya, kita kan enggak menginginkan blora seperti itu lah, Pak. Untuk sementara kita kan 4 ya. Iya, sementara ini 4. Walaupun mungkin itu kesalahan teknis atau ya, apa. Ya, ya semoga tahu. Saja nanti tanggal ya, 23 malam nanti berubah menjadi 2 lah gitu. Nggih. Amin. 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 Kalau Bang Tere Ravani. Itu. Ya nanti sekitar tanggal 2 habis simulasi nanti kita ketemu lah ya. Nggih. Nggih, Pak. Membahas itu mungkin pengalaman atau kendala apa kendala yang bisa apa dibahas. Ya. Nanti Pak Toibah barang hadir ya, Pak. Insyaallah, Pak. Ya, nanti pakar-pakarnya harus hadir itu. Mas Khairul lo kencang mana ya tak iku? Di pasar. Kriwon, Pak.
Marah tekan apa menyilah benar sih? Geng, monggo dilanjutkan, Bun. Pak Bambang gimana tadi penjelasan Pak Puji cerita ya Pak Bambang? Sampun Pak. Gesun. Oke. Teman-teman proktor yang lain mungkin ada pertanyaan atau mungkin sampun cekap Pak Ses. Mana Pak Ses? Pukul menunjukkan sepertinya sudah cukup Pak. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya kita sambung di rakor lanjutnya aja ya, nggih. Karena waktunya sudah pukul 22.33. Ya, kasihan yang besok ada aktivitas lainnya gitu, nggih. Ini bagi teman-teman yang mungkin belum bisa gabung di Meet, bisa lihat di YouTube atau mungkin rekamannya juga bisa lihat di YouTube. Jangan lupa like dan subscribe. Monggo Mas Arifin. Monggo Mas Arifin bisa di close Mas Arifin. Monggo dari Pak Budi untuk close statement Pak untuk menutup kegiatan pada malam hari ini. Oke, teman-teman, jadi untuk kegiatan malam hari ini saya selaku pribadi atau yang dituakan mengucapkan sangat terima kasih atas kesediaan kebersamaan kita. Ini perlu kami sampaikan bahwasannya setelah kami sharing dengan jajaran struktural yang ada di Jawa Tengah ini belum ada hal seperti ini, baru blura kelihatannya. Dari teman-teman sudah tak tanya satu persatu adakah sharing-sharing atau bagaimana gitu, enggak ada Pak. Jadi semoga ini menjadi selangkah lebih baik dari kabupaten yang lain. Ini kan mengantisipasi kendala-kendala yang ada gitu Bapak ini. Yeah, semoga apa yang kita lakukan, kalau nggak salah sudah berjalan dua kali ya. Dua kali Pak. Benar gak? Dua kali. Satu jadi kegiatan, nanti tidak sia-sia begitu. Berarti ini nanti untuk simulasi yang pertama nanti belum anu ya, belum apa, belum. Baru untuk yang mandiri Pak. Kemungkinan belum bisa ketemu lagi ya untuk simulasi yang pertama kali mulai tanggal 23 gitu. Iya Pak. Ya nanti dilanjut setelah simulasi juga tidak apa-apa. Itu ya. Oke, nggih, matur nuwun. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Puji, Pak Toto. Terima kasih semua Bapak Ibu nggih. Bisa live sendiri. Terima kasih. Arifin, matur suwun, adakan lagi Pak Arifin. Oke, siap. Insyaallah. Dengan Budi. Kita ini sampai koordinator masing-masing kecamatan. Maten asis cukup matur nuwun Pak Budi, sekali lagi Bapak Ibu semuanya yang